Tapi itu through the door, through when no one's been.
feels like home. They can say it all sounds crazy.
Halo, tes suara Pak Riko. Oke, Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Ya. ya Pak Riko? Jelas, Bapak. Jelas ya. Saya nggak perlu pakai tambahan. Agak menggema Pak Abu, agak menggema suaranya. Nggak menggema ya. Faktornya apa ya Pak Eri? Mungkin pakai headset atau enggak sekarang Pak Ibu? Enggak pakai. Mungkin kalau ada headset mungkin bisa dipakai Pak, mungkin. Kalau ada, Nah, kalau itu. enggak ada enggak apa-apa. Kok kebetulan kelupaan ini tadi. Oh iya, yes, enggak apa-apa. Wis. Tapi jelas kok, cuma menggema sedikit gitu. Enggak apa-apa, wis. Sip. Aman ya. Bisa aman. Dimulai Bapak. Oke, monggo. Baik. Untuk gambar, jelas? Jelas Pak Abu. Ya, oke, terima kasih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan hormat, kami haturkan kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dengan hormat, kami haturkan kepada ketiga narasumber kita hari ini. Salam sehat untuk seluruh peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, kita alamin puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita bisa berkumpul dalam webinar hari ini, walaupun masih dalam keadaan virtual. Walaupun dalam keadaan virtual, semoga kita masih dapat diberikan semangat untuk selalu mengembangkan potensi keilmuan dan dimanapun dan kapanpun. Perkenalkan, saya Riko Pratama Rizkianto, tenaga pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember sekaligus Ketua Panitia Webinar Series 2 yang bertugas sebagai pembawa acara dalam webinar yang mengangkat topik PAUD dan pencegahannya di rumah sakit. Webinar ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang PAUD dan pencegahannya di rumah sakit. Besar harapan kami kepada Bapak Ibu dapat menyimak secara penuh paparan pemateri sekaligus memberikan feedback berupa pertanyaan yang perlu didiskusikan berdasarkan tema webinar kali ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan webinar kali ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membacakan beberapa tata tertib webinar kali ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk join audio sebelum sesi penyampaian materi. Kemudian, host akan melakukan mute pada mikrofon peserta selama penyampaian materi. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan melalui fitur chat baik di Zoom maupun di YouTube dengan format, nama, institusi, kepada narasumber siapa, serta pertanyaan. Pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator selama sesi diskusi. Sedangkan link sertifikat akan disampaikan di akhir acara dan ditutup pada hari Sabtu, yaitu besok hari Jumat, tepatnya maksimal jam 12 siang. Sedangkan panduan kegiatan webinar kali ini
pertama dari jam 9 sampai jam 9.10 pembukaan oleh MC, kemudian acara forum pembacaan CV moderator, kemudian dilanjut jam 9.10 sampai 9.15 pembukaan inti acara oleh moderator dan pengenalan dari ketiga materi, selanjutnya pemaparan materi dari Prof. Kuncoro, terus dilanjutkan Prof. Lasono, kemudian Pak Abu, dan yang selanjutnya adalah diskusi pada pukul 10.20 sampai 11.30. Dan terakhir 11.30 sampai jam 12 yaitu closing statement dari narasumber, staf penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita buka kegiatan webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita masuk pada sambutan kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Ibu Dr. Farida Wahyuningtyas, SKM MKes. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dan juga Kaprodi Smas dan Gisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Bapak Ibu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang juga bergabung hari ini dan juga para partisipan untuk webinar hari ini, dan juga tak lupa para narasumber hari ini, Dr. Kuncoro Adi Purianto MKes, kemudian yang kedua Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD, dan juga kolega kami Dr. Abu Hoiri SKM MKes. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti webinar series yang kedua peminatan AKK Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam kondisi daring. Yang kedua, webinar hari ini adalah webinar lanjutan setelah AKK sukses dengan webinar series yang pertama mengangkat tentang kenaikan iuran JKN waktu itu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang fraud dan pencegahannya di rumah sakit. Ini bahasan yang menarik karena kalau dari pengertian fraud itu sendiri gitu ya, ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu sebagai peserta, kemudian sebagai petugas BPJS, kemudian pemberi pelayanan, serta penyedia obat dan alat kesehatan. Dan ketika itu dilakukan secara sengaja, gitu ya. Nah, ini mungkin waktu yang baik buat kita bersama, gitu ya, mempelajari apa itu fraud, karena kadang ada niat juga, dan juga kadang karena ketidaktahuan bahwa apa yang sedang kita lakukan itu adalah termasuk dalam kategori fraud, gitu. Nah, hari ini semua itu akan dibahas oleh narasumber, ketiga narasumber. Saya harapkan para peserta mendapatkan manfaat sehingga kita bersama bisa mengawasi fraud ini sehingga tidak terjadi gitu ya, dan juga menjadi penguatan juga di rumah sakit. Mungkin ada beberapa partisipan yang juga bekerja di rumah sakit untuk dengan kesadaran bersama untuk mencegah fraud ini terjadi. Mungkin itu saja dari saya, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan kami mohon perkenannya untuk para peserta mengaktifkan video untuk kepentingan dokumentasi. Kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, silakan diaktifkan videonya. Kami akan berikan kesempatan kepada tim dokumentasi untuk dapat mengcapture. Saya pandu ya dari sini. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sudah.
Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada para peserta, kami perbolehkan untuk menonaktifkan kembali videonya. Alhamdulillah, partisipan yang masuk pada pagi hari ini melalui Zoom sebanyak 230 peserta, dan insya Allah kami berharap akan bertambah terus. Dan sedangkan jumlah pendaftar adalah sebanyak 650. Untuk peserta yang tidak mengalami kendala di Zoom dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube FKM UNED. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Moderator hari ini adalah Bu Yana. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Pak Riko. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik, sebelumnya akan kami bacakan CV dari Bu Yana. Berikut ada sub-kurikulum vitae dari Ibu moderator kita hari ini, yaitu Bu Fiskiana Sandra, SKM MKes. Dia lahir di Surabaya, 16 April tahun 82, 1992. Terima pada emailnya dan nomor HP-nya. Pendidikan beliau, di mana S1-nya adalah Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga tahun 2000 sampai 2004. Sedangkan S2-nya sama, Kesehatan Masyarakat, di Universitas Airlangga tahun 2006 sampai 2008. Untuk jabatan beliau sendiri, beliau adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumber dan saat ini adalah koordinator program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Ini tadi adalah kurikulum vitae dari Ibu Yana. Belum kami berikan kepada moderator, izinkan kami selaku pembawa acara untuk undur diri terlebih dahulu. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama webinar nanti. Semoga webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan webinar AKK Seri 2 FKM UNED. Kepada Ibu Justiana Sandra, SKMKes, waktu dan tempat kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan inti webinar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristiana Sandra. Saya salah satu dosen peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat di FKM UNED, sekaligus hari ini bertugas sebagai moderator untuk kegiatan webinar kita hari ini. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya memperkenalkan kepada seluruh peserta hari ini ketiga narasumber kita yang kebetulan semuanya hari ini ganteng-ganteng semua, laki-laki semua ini. Yang pertama adalah Dr. Kuncoro Adipuryanto MKes. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persi. Apakah beliau sudah hadir ya? Selamat pagi Bapak. Sudah hadir belum Dr. Kuncoro? Belum ya? Oke. Kita lanjut dulu ke narasumber kita, yaitu yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Beliau adalah salah satu guru besar FKK MK UGM. Beliau ini banyak sekali mengajarkan kepada saya terkait dengan kebijakan kesehatan. Jadi, role model saya dalam mempelajari kebijakan kesehatan ini adalah Prof. Lax. Ya. Sepertinya beliau sudah hadir hari ini. Selamat pagi, Prof. Prof. Lax. Halo. belum connect juga, Prof. Beliau ini salah satu guru saya, yaitu senyumnya paling cerah ceria seperti yang ada di foto ya. Beliau ini salah satu guru besar dari UGM. Nah, pemateri kita yang ketiga hari ini yang sudah tes suara, yaitu Dr. Abu Khoiri SKM MKes, yaitu salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat di peminatan yang sama dengan saya, yaitu peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan. Beliau juga baru lulus dari S3
di UNER masih hangat dan fresh dan sepertinya masih berasa sebagai mahasiswa. Gimana kabarnya Pak Abu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Yana. Alhamdulillah sehat. Siap ya Pak Abu ya untuk memberikan materi hari ini ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik, peserta webinar kita yang tercinta, seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Riko, yaitu MC kita hari ini, bahwa hari ini kita topiknya webinar adalah terkait dengan apa itu fraud ya, dan bagaimana sebenarnya pencegahannya di rumah sakit. Hari ini kita akan membahas topik yang kurang lebih sedikit panas sebenarnya. Ini karena hot topic gitu, dibicarakan baik itu sebenarnya tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di fasilitas kesehatan yang lain. Bagaimana implementasi fraud yang ada di lapangan dan bagaimana sebaiknya mencegah fraud itu tidak terjadi. Baik, kita langsung saja ke acara inti kita hari ini, yaitu pemberian materi dari ketiga narasumber kita hari ini. Untuk pemateri pertama sebenarnya ini adalah Prof. Laksono ya. Terlebih dahulu akan saya bacakan CV dari Prof. Laksono. Ya, Prof. Laksono yaitu beliau adalah tanggal lahir beliau di Jogja ya, beliau kelahiran Jogja tanggal 27 Agustus 1961. Wow, ini barusan ulang tahun ini Prof. Laks ini. Selamat ulang tahun Prof. Kemudian pendidikan beliau tahun 1980 sampai 1987 beliau menempuh pendidikan dokter di Gajah UGM Yogyakarta, kemudian tahun 88 sampai 89 Master of Science di Health Economic Department Economic Universitas of York UK, kemudian tahun 89 sampai 93 beliau menempuh PhD di program in Health Policy Unit di London School of Hygiene and Tropical Medicine di UK juga, Universitas of London tapi. Kemudian 2001 sampai 2002 beliau menempuh postdoktoral di Harvard Medical School di Boston, di United States, di Amerika. Kemudian tahun 2006 beliau telah menjabat sebagai profesor, mendapatkan gelar profesor dari UGM Indonesia. Jabatan beliau saat ini adalah Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKK MKUGM, dan beliau adalah salah satu dosen dan guru besar di fakultas tersebut. Saya sapa terlebih dahulu Prof. Laks. Prof. Laksono. Assalamualaikum. Sudah ada belum Prof. Laksnya? Belum. Halo. Oke, sepertinya Prof. Laks masih sebenarnya sudah masuk, mungkin terhalang sinyal untuk Prof. Laks mungkin belum bisa bergabung, sinyalnya mungkin masih agak bermasalah. Ini kan di kampus juga, kebetulan saya di kampus dan kampus barusan pemadaman, sinyalnya juga sedang meredup hari ini. Kalau Prof. Laks tidak ada, kita bisa lanjut ke pemateri selanjutnya ya. Ini Prof. Laks sudah ada, beliau sudah chat saya. Selamat pagi Prof. Apakah panitia bisa meng-unmute Prof. Laks? Atau mungkin kepencet unmute itu mungkin. Kepencet mute, mohon maaf. Saya masih di-unmute. Halo Prof. Panitia bisa dibantu? Saya tidak bisa unmute sendiri. Panitia, Pak Mas Rizky. Sebentar. Mohon maaf untuk mikrofon Pak Prof. Laksono ya. Ini tidak ada, Bu. Jadi belum terkoneksi. Oh, mohon maaf Prof. Laks, mikrofonnya tidak terkonek. Jadi panitia tidak bisa unmute. Mungkin ada sedikit trouble.
Baik, sambil oh. Yang satu cadangannya yang mana hingga Prof? Dua-duanya tertutup katanya Mas. Ah. Mungkin tidak dikonekkan ke itu Prof. Bagaimana ini Mas Rizky? Apakah beliau tidak bisa nggih? Tidak bisa Bu, di saya tidak muncul mikrofonnya, hanya spotlight video saja. Halo, Mas Rizky, atas nama Laksono, Mas Rizky, minta tolong. Ya. Sudah ya, Pak? Sudah bisa, Prof? Halo? Bisa dengar saya, Bu? Sudah? Alhamdulillah. Bisa, Prof. Alhamdulillah. Baik, silakan Prof. Materi yang akan diberikan oleh Prof. Laks hari ini yaitu terkait dengan fraud ya. Materinya yaitu kebijakan pemerintah tentang fraud dan bagaimana implementasinya di rumah sakit. Kepada Prof. Laksono, waktu pemaparan materi yaitu sekitar 20 menit kurang lebihnya. Mohon monggo kami persilahkan untuk langsung memberikan materi. Ini untuk screen share-nya dari Prof. Laks atau dari kami panitia, Prof.? Mungkin saya aja ya. Oh, saya ya. Aja gimana? Oh ya, monggo silahkan Prof. Monggo. Ya, jadi ini sebuah sudah bisa dilihat ya, sudah bisa dilihat. Halo? Sudah bisa sudah, dilihat itu? Sudah bisa dilihat Prof, mungkin bisa di full kan? Ah ya, nggih. Nggih, sampun Prof. Sudah? Sampun. Halo? Halo. Sampun. Nggih, sampun Prof. Halo. Sudah Halo. Bisa dilihat? Sampun Prof. Sudah. Halo, Ibu Sandra? Bisa iya, sudah Prof. Sudah. Sudah Prof. Halo. Halo, ya. Mohon. Sudah, sudah apakah Prof. Sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah bisa dilihat, Prof. Sudah tampak. Oke. Halo, Ibu. Ya, sudah, Prof. Okay. Sudah bisa dilihat, nggih. Ya. Jadi, terima kasih. Mohon maaf nih ada mungkin ada satu sistem yang belum jalan. Di sini saya akan mencoba untuk bahas mengenai kebijakan pemerintah tentang fraud dan implementasi di rumah sakit. Nah, ini yang jadi isu kunci memang kalau kita cermati ya.
ada sebuah situasi yang nanti kita akan pengantar ya, untuk dan juga untuk memain fraud, dan kita akan mencoba untuk membandingkan dengan di Amerika Serikat ya, karena Amerika Serikat itu tempat asal-muasal dari sistem pembayaran untuk BPJS yang menggunakan semacam DRG ini. Nah, ini kemudian juga bagaimana situasi saat ini di Indonesia dan apa yang menjadi kelemahan mendasar ya, terutama dalam deteksi dan juga nanti rekomendasi untuk kebijakan pemerintah. Oke, saya kira ini satu hal yang penting ya, bahwa mengapa ada potensi fraud di Indonesia ya. Jadi dalam konteks mekanisme klaim yang dibayar oleh BPJS, itu memang selalu ada potensi fraud. Ya, ya ini. Dan sifat manusia itu ingin mendapat lebih ya. Ini jadi satu isu yang menarik. Ya. Dan pembayaran dari dulu ke dari pemerintah ya, dari ke rumah sakit melalui subsidi, instansi gaji dan sebagainya, dari masyarakat ke rumah sakit melalui mekanisme fee for service, dan dari BPJS ke rumah sakit melalui klaim berdasarkan ina CBG atau DRG tadi, itu memang mempunyai hal yang tidak diinginkan, termasuk fraud. Ya. Jadi ini sebuah konsekuensi dari sistem pembayaran. Ya. Ya, jadi hal yang tidak diinginkan, bisa korupsi atau supply reduce demand, artinya memberikan service yang tidak berbasis kebutuhan pasien ataupun fraud. Ya. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dicegah. Ya. Nah, sekarang bagaimana potensi fraud ini? Jadi kalau kita lihat ini satu kejahatan kriminal kerah putih yang canggih ya. Ya, jadi ini fraud itu bukan ketidaksengajaan ya. Fraud itu definisinya pasti akan menyangkut mengenai kesengajaan untuk melakukan tindakan yang kriminal, tapi ini bukan kriminal seperti merampok atau mencuri itu ya, tapi ini kriminal kerah putih yang bisa canggih ya. Dan berefek terhadap sistem pelayanan kesehatan publik maupun swasta. Jadi sengaja loh, ini penting. Nah, ini di Amerika Serikat sebagai tempat asal muasal DRG itu menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan melambungnya biaya dan kesehatan di Amerika Serikat. Nah, ini harus kita cermati ya. Sehingga fraud itu bisa muncul di banyak titik, di rumah sakit, di puskesmas, di masyarakat penuh, sampai di pengelola jaminan kesehatan. Nah, di sini saya akan banyak fraud yang terjadi di rumah sakit. Nah, kalau kita lihat sistem pencegahan dan penindakan fraud, kalau kita cermati ya, ini menarik. Jadi, kita membandingkan sekali lagi antara di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Ya, yang sama-sama menggunakan model DRG untuk bayar rumah sakit dan juga menggunakan anggaran pemerintah juga. Ini akan kita lihat sistemnya. Dan juga kebijakan pemerintah yang regulasinya apa. Nah, pelakunya di Amerika Serikat itu seperti ini. Ada pelayanan kesehatan rumah sakit, ada unit pencegahan di lembaga asuransi kesehatan, dan juga ada departemen kesehatannya mereka, dan juga ada departemen kehakiman dan FBI. Ya, FBI yang intinya itu mengembangkan apa yang disebut sebagai penyidikan-penyidikan dan penuntutan. Ya. Jadi seperti ini strukturnya. Di Amerika, yang di FBI sendiri, itu satu kejahatan, FBI itu suatu biro di pusat, di pemerintah pusat, yang sangat canggih juga ya, sangat tangguh, dan mereka menempatkan healthcare fraud itu sebagai bagian dari white collar crime yang perlu diperangi oleh FBI. Jadi, serius sekali. Nah, penindakannya itu ada yang administratif dan juga menyangkut aspek perdata dan pidana atau gabungan. Nah, ini yang menjadi isu menarik. Dalam kegiatan pencegahan selalu ada komponen ancaman deterring, ya. Ya, kemudian juga ada kegiatan preventing, pencegahan, dan juga ada kegiatan detecting, reporting, dan juga remediating fraud. Ya. Jadi, ini sebuah sistem yang integrated, artinya tidak terpotong-potong ya, dan lengkap. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana situasi di Indonesia. Kemudian juga di Amerika Serikat itu juga ada banyak undang-undang yang terkait dengan
fraud di kesehatan ya. Ada the False Claims Act, ada the Anti Kickback, ada Vision Self Referral Law, ada Social Security Act, dan juga ada di US Criminal Code, dan ada di Affordable Care Act yang diinisiasi oleh Presiden Obama. Ya. Nah, ini semua akan membuat sebuah apa ya sistem regulasi yang tangguh untuk menghadapi fraud. Jadi kebijakan pemerintahnya di sana itu tegas sekali dan keras. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana keadaan di Indonesia? Dan ini yang satu pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana situasi di Indonesia? Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan di Amerika Serikat tadi, itu memang ada regulator Kemenkes, ada BPJS, ada rumah sakit tempat pelayanan ataupun FKTP, ada industri farmasi dan sebagainya. Juga ada penegak hukum di sini, yaitu kejaksaan, polisi, dan KPK. Ya. Jadi strukturnya seperti ini. Namun kebijakan tadi belum ada yang selevel undang-undang. Nah ini. Jadi tidak ada undang atau belum ada undang-undang untuk pencegahan dan tindakan fraud kesehatan seperti yang ada di Amerika Serikat. Nah ini menjadi satu isu kunci. Belum ada. Apa yang terjadi kemudian kalau kita lihat, ya yang ada ya mungkin pakai KUHP, tapi ini pun juga belum pernah dilakukan. Jadi pakai KUHP yang ada pasal-pasal yang terkait dengan tipu-menipu, juga pasal tipu-menipu dalam asuransi kesehatan. Ya. Yang di barang siapa dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda padanya, atau supaya memberi hutang maupun mengoperasikan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Coba ya, dilihat ya, ini memang satu situasi yang cukup menarik ya. Jadi, dan asuransi juga tambah lagi kalau tipuannya tadi ya, ditambah dengan berapa bulan ya, 1 tahun 4 bulan. Ya. Jadi cukup-cukup berat ya. Tapi ini penipuan untuk segala macam penipuan. Tidak hanya di fraud di rumah sakit, malah ini belum, mungkin para ahli hukum juga belum pernah menggunakan pasal itu untuk fraud. Ya. Oke, nah karena tidak ada undang-undang, ada kelemahan yang terjadi di semua lini penanggulangan fraud. Nah, ini yang menariknya. Sehingga belum ada kasus fraud JKN di rumah sakit yang masuk ke pengadilan, dan ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Karena apa yang kita sebut sebagai kadaluwarsa ya untuk KUHP ya pakai itu ya, itu bisa 12 tahun untuk yang apa ancaman hukumannya 4 tahun ya. Jadi misalnya seorang spesialis atau apa rumah sakit itu melakukan fraud tahun ini, itu data fraud itu masih bisa dipakai untuk dituntut 12 tahun kemudian. Kalau menggunakan undang-undang tipikor itu tidak ada batas waktu untuk kadaluwarsa. Ya. Jadi ini bisa jadi bom waktu karena sampai sekarang itu kita belum mempunyai kemampuan untuk menanggulangi fraud ataupun tidak fraud ya. Selama 7 tahun itu belum ada kasus fraud yang dibawa masuk ke pengadilan. Nah, pertanyaan sederhana sekali, apakah memang tidak ada fraud di Indonesia ini? Nah, nanti mari kita lihat bagaimana situasi saat ini. Ya, dalam siklus program anti fraud itu selalu ada semacam ini dari awareness, reporting, detection ya di situ ya. Kemudian ada investigasi, ada sanctioning, selalu seperti ini. Nah, bagaimana situasinya di Indonesia sekarang ini? Ada kelemahan dalam deteksi dan rekomendasi. Nah, ini jadi satu isu kunci ketika bicara mengenai apa yang ada tadi ya. Deteksi potensi fraud di Indonesia ini, laporan investigasi majalah Tempo per 6 Juli itu hanya kurang dari 1%, dan itu belum ada yang masuk pengadilan. Padahal kalau kita lihat, deteksi itu merupakan tahap penting dalam proses pengendalian fraud. Menjadi titik awal dilaksanakan investigasi tadi ya, yang ada di sini ya. Deteksi itu akan menginvestigasi. Ya. Nah, semakin cepat fraud terdeteksi, semakin cepat pula kerugian fraud dihindarkan. Dan ini menjadi kunci dalam pencegahan fraud, menciptakan persepsi staf bahwa perbuatan fraud itu akan diketahui. Ini penting sekali.
Jadi jangan sampai ada suatu situasi di mana kita vote toh nggak akan ketahuan dan sampai 7 tahun pun tidak ada masalah. Jadi mari kita teruskan aja. Jadi deteksi vote itu harus canggih ya, harus efektif. Bagaimana caranya memungkar kasus fraud? Dan ini jadi satu isu yang perlu kita cermati karena tadi kenapa kok kecil sekali dan belum pernah ada kasus yang masuk ke pengadilan? Ya, di Amerika Serikat dengan undang-undang yang ketat tadi itu banyak yang dari kelompok pelaku potensial fraud ini ya, itu yang terbukti 6%. Ya, dan ini cukup besar apa dana yang terpakai atau istilahnya itu terampas karena fraud tadi ya. Ini cukup banyak. Jadi kalau kita lihat ini yang bertanya apakah orang Indonesia itu semua tidak ada yang kriminal ya? Dan ini yang jadi pertanyaan menarik ya. Okay. Padahal kalau kita lihat ada 5 regulasi di Amerika Serikat itu pun juga masih belum bisa menekan sampai nol ya. Dan juga sudah memiliki sistem pengaduan terpadu ya. Jadi ini ada kelompok juga yang disebut aliansi yang anti fraud NHCAA ini juga betul-betul mengoptimalkan deteksi-deteksi ini, tapi toh juga masih ada kejadian fraud di sana. Jadi kita bisa bayangkan dalam konteks Indonesia kita belum punya apapun juga ya. Oke, terakhir apa rekomendasi dalam deteksi fraud? Nah ini, jadi kembali kepada sistem siklus tadi ya, itu kita perlu untuk mengoptimalkan deteksi fraud program JKN. Misalnya membangun sistem pengaduan terpadu, semacam portal lapor, namun khusus fraud JKN. Kemudian melatih pihak-pihak terkait untuk mengenali skema fraud program JKN dan mendorong pihak pelatih ini untuk melaporkan potensi fraud yang diketahui. Ya. Kemudian mengembangkan metode deteksi lain yang membantu terbongkarnya kasus fraud program JKN. Itu bisa audit internal, juga ada pemantau teknologi informasi lebih optimal. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati untuk masuk ke pembongkaran atau pendeteksian yang lebih tajam. Kemudian melatih pihak terkait untuk mampu mendeteksi potensi fraud secara mandiri. Jadi ini yang tolong dilihat ya, bahwa dalam deteksi fraud itu ada yang disebut sebagai investigator ya, yang bisa bekerja di BPJS ataupun di rumah sakit ataupun juga di aparat penegak hukum. Ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini yang nantinya akan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan fraud. Kita belum punya apa yang kita sebut sebagai investigator ini, karena memang undang-undangnya belum jelas. Ini jadi satu isu kunci, nah, dengan undang-undang belum jelas tadi, itu yang terjadi adalah tidak ketemu. Sehingga penutupnya, dalam rangka untuk mengembangkan pencegahan dan dengan fraud itu perlu kebijakan pemerintah di level undang-undang. Apa yang ada di Permenkes atau Perpres sampai sekarang pun belum bisa efektif. Nah, ini yang menarik. Jadi kita perlu ada kebijakan yang lebih tinggi, lebih kuat untuk mencegah dan menindak fraud. Demikian dari saya, Bu Sandra. Terima kasih atas perhatiannya. Baik. Terima kasih, Prof. Lax, atas materinya. Menarik sekali. Ini Prof. Lax membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di luar negeri dan kemudian membandingkan dengan yang ada di Indonesia. Semakin tercerahkan kajian kita hari ini terkait dengan fraud. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pemateri kita yang kedua, narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Abu Khoiri SKM MKes. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau. Dr. Abu atau biasa dipanggil Pak Abu kalau di FKM ya. Beliau lahir di Kediri 5 Maret 1979. Pendidikan beliau tahun 99 sampai 2003 beliau kuliah menempuh studi di FKM Universitas Airlangga, kakak kelas saya ini Pak Abu. Kemudian tahun 2007 sampai 2009, beliau menempuh di Universitas Diponegoro, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan kemudian tahun 2016 sampai 2020, beliau menempuh program doktor di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
Beliau saat ini yaitu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, peminatan yang sama dengan saya. Beliau juga pernah menjabat menjadi pembantu dekan 1 di FKM Universitas Jember tahun 2012 sampai 2019. Hari ini beliau akan memberikan materi terkait dengan kajian fraud intention dalam skema penagihan klaim di rumah sakit berbasis riset pada individu. Kepada Pak Abu, sudah siap Pak Abu? Waktu pemaparan materi 20 menit, Pak Abu, monggo, kami persilahkan. Siap, Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, kemudian para narasumber yang sangat kami hormati, Dr. Kuncoro, kemudian ada Prof. Lux sebagai mentor kami dalam berbagai perspektif keilmuan, khususnya kebijakan kesehatan, dan beliau adalah trigger pertama saya untuk punya inspirasi meneliti tentang fraud. Karena fraud ini kajian yang sangat langka, memilih materi fraud ini seperti kata teman-teman bilang materi bunuh diri gitu ya, karena memang dalam rangka mengkajinya perlu effort yang cukup besar berkaitan dengan hal-hal yang sangat tidak kita kehendaki dan konotasinya yang negatif. Dan saya hormati juga para hadirin sekalian dimanapun berada, semoga tetap sehat, senantiasa produktif dan sukses dalam aktivitasnya. Dan juga pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru kami yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan disertasi. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah bagian dari disertasi, dan alhamdulillah 28 Juli kemarin kami sudah melakukan ujian terbuka sehingga sudah dinyatakan lulus gitu ya, dan alhamdulillah materi fraud ini bisa selamat sampai akhir ujian terbuka gitu. Nah, izinkan Bapak Ibu pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu topik yang kami beri judul kajian fraud intention dalam skema penagihan klaim di rumah sakit berbasis riset pada individu. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya pendekatan kajian fraud ini bisa menggunakan pendekatan sistem, bisa menggunakan pendekatan budaya, dan juga bisa menggunakan pendekatan individu. Nah, akar permasalahan fraud ini, karena fraud adalah satu perilaku, maka bagian penting juga yang tidak boleh kita lupakan bahwa ini adalah bagian dari perilaku individu, di mana fraud ini merupakan bagian dari volitional behavior, perilaku yang bisa dikendalikan. Nah, artinya apa? Perilaku individu ini bisa dipilih oleh orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan. Berbeda dengan mandatory behavior, perilaku yang memang disuruh, diamanahkan, diperintah, sehingga mau tidak mau individu tersebut harus melakukan. Nah, jadi fraud ini adalah pilihan. Sehingga ketika fraud ini sudah dalam bentuk suatu tindakan, maka itu sudah melalui fase yang namanya intention atau niat. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Lux tadi, bahwasannya nggak ada fraud yang tidak diniatkan, yang tidak disengaja itu harusnya tidak ada. Karena melihat dari definisinya dan pendekatan perilaku sebagai dasar kajiannya, ini memang harus ada niat harusnya. Gitu. Nah, hanya saja dalam teori fraud, seringkali faktor-faktor determinan tidak menempatkan intention ini sebagai satu variabel. Nah, pada disertasi kami, mengingat bahwasanya sampai hari ini belum ada satupun tindakan atau perilaku fraud ini yang apa itu namanya diberikan sanksi, sehingga kita betul-betul tidak tahu perilaku fraud bentuknya yang bisa betul-betul menjadi fakta itu memang belum bisa kami temukan. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah mengkaji intentionnya. Sehingga pada kesempatan ini izinkan kami berbagai perspektif psikologis menjadi bagian dari variabel penelitian kami. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu hasanah tambahan dalam dinamika kajian fraud ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, adapun latar belakang dari kajian kami, kita ketahui bersama bahwa fraud sudah ditegaskan dalam Permenkes 36 tahun 2015. Kemudian isu global bahwa kajian selama 4 tahun berturut-turut menjelaskan bahwa tidak ada kerugian akibat fraud yang kurang dari 3% dari keseluruhan pengeluaran kesehatan dan jumlahnya bisa mencapai 15%.
dan rata-rata kerugian lebih dari 7% untuk semua status negara, baik negara maju maupun negara berkembang, rata-rata kerugian akibat fraud ini sebesar 7%. Kemudian kita ketahui bersama bahwa Permenkes 16 tahun 2019 merevisi dari Permenkes sebelumnya dengan menambahkan adanya pengenaan sanksi kecurangan dan menambah satu pelaku, potensi pelaku di dalam fraud ini. Nah, kalau kita kaji bersama berdasarkan riset publik Anti-Corruption Clearinghouse Komisi Pemberantasan Korupsi, ini data ini dipublish tahun 2016, di mana potensi fraud itu dimunculkan. Nah, saya tertariknya di sini, Bapak-Ibu, kenapa kajian kami ini memilih rumah sakit sebagai objek kajian dan lebih spesifik lagi dalam skema penagihan klaim, karena data pendukung yang sangat memungkinkan untuk kami jadikan sebagai latar belakang ini adalah publikasi yang dari KPK ini, yaitu adanya upcoding, unbundling, dan readmisi. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk fraud dalam skema penagihan klaim. Jadi tidak ada maksud tertentu mengapa kok saya memilih rumah sakit sebagai tempat penelitian kami, kemudian responden kami adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan skema penagihan klaim. Ini tidak ada maksud lain kecuali memang pendekatan ilmiah. Dan di sini kita tidak akan mendiskreditkan satu pihak dengan pihak yang lain. Ini murni kajian ilmiah, dan ini adalah momen yang terbaik menurut saya untuk mengklarifikasi dari para pihak yang berkaitan dengan skema penagihan klaim ini, bahwasanya potensi fraud ini bisa terjadi karena satu sebab, bukan semata-mata karena keinginan memperkaya diri dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba perhatikan di hasil penelitian kami. Jadi tujuan kami ini adalah melihat pengaruh faktor-faktor antecedent, jadi faktor-faktor pendahulu sebelum faktor determinan langsung yang mempengaruhi intention, yaitu kami mencoba memberikan satu nama-nama variabel. Mohon maaf, ini namanya agak susah, tapi sebenarnya sederhana maknanya. Yang pertama saya ambil dari teori implementasi kebijakan, disposition of implementers. Kemudian conformity. Conformity ini bagian dari kajian psikologi sosial. Kemudian ada fraud risk awareness, integrity, ethical sensitivity, perceived internal control, dan perceived external control. Ini sebagai variabel antecedent yang kami beri nama background factor, faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa munculnya pada tahap berikutnya adalah element fraud triangle. Jadi teori ini sangat seksi sekali, sampai hari ini luar biasa, masih banyak dirujuk oleh para peneliti, meskipun sudah dicetuskan sejak tahun 1953. Jadi sejak ibu saya lahir ini sudah ada, belum saya masih belum direncanakan, ini teori sudah ada, ya. Dan sampai hari ini teori ini masih eksis sekali, karena sangat kuat sekali logika yang dibangun untuk terbentuknya suatu fraud. Hanya saja kami mengkoreksinya bahwa fraud itu tidak akan mungkin terjadi sebelum ada intention, sehingga intention ini menjadi satu variabel intervening di antara faktor-faktor determinan terhadap perilaku fraud itu sendiri. Kami menamai dengan fraud intention ini, kami beri makna fraud intention merupakan tingkat probabilitas responden untuk melakukan fraud. Dalam hal ini adalah skema penagihan klaim. Nah, ini skema dalam penelitian kami, kami tuangkan dalam kerangka konseptual. Jadi sebelah kiri ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya triangle di dalam fraud, ya, sebagaimana yang kami jelaskan. Ya, masing-masing memiliki satu pengaruh terhadap variabel berikutnya. Ending dari penelitian kami sebenarnya hanya di fraud intention. Kami tidak melakukan kajian sampai di perilaku fraud karena memang kesulitan sekali untuk mendeteksi perilaku hari ini. Nah, tetapi memang faktanya ada, hanya saja kita seperti menghadapi virus corona. Faktanya ada tapi nggak bisa dilihat. Kalau mau melihat memang harus pakai alat-alat tertentu yang bisa mendeteksi secara langsung. Ini tantangan penelitian fraud. Makanya fraud intention ini mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya, karena bagaimanapun intention ini merupakan satu determinan yang paling kuat menuju perilaku. Artinya apa? Kalau seseorang sudah punya intention, maka peluang untuk terjadinya perilaku itu sangat kuat. Ya, demikian. Kemudian rancangan penelitian kami merupakan analitik observasional dengan survei dengan pendekatan proseksional. Kami melakukan di 12 FKRTL di Jawa Timur, dilakukan pada bulan Maret sampai September 2019.
kemudian halo. Halo, Pak Abu. Hilang sinyal, Pak Abu. Baik, dicoba lagi mungkin nanti Pak Abu untuk semoga bisa segera bergabung. Kebetulan memang sinyal di kampus sedang meredup hari ini. Baik, sembari menunggu Pak Abu, mungkin kita bisa mengingatkan kembali ke chat, fitur chat yang ada di Zoom dengan mohon maaf sekali lagi, sinyalnya sedang tidak menunjang ini kegiatan kita hari ini, tapi insya Allah akan tetap kami lanjutkan. Pak Abu sudah masuk belum ya? Assalamualaikum, Pak Abu. Oke, belum. Saya ingatkan kembali kepada para peserta, pertanyaan bisa diajukan kepada kami melalui fitur chat Zoom, kemudian ditujukan kepada narasumber siapa, kemudian pertanyaannya apa. Usahakan untuk pertanyaan tidak terlalu banyak, satu orang bisa 1-2 pertanyaan saja. Karena sampai saat ini ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, para panitia. Sepertinya Pak Abu agak barusan chat saya, sepertinya agak susah lagi untuk masuk. Baik, kita lanjutkan saja ke narasumber kita yang ketiga. Saya sapa dulu, Pak Dr. Kuntoro, sudah masuk, Boten? Sudah, Dokter. Alhamdulillah. Oh, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Sehat, Dokter? Ya, Alhamdulillah sehat. Saya di luar gedung aja ya. Okay. Insya Allah sinyalnya lebih stabil di situ sepertinya. Kami yang di kampus agak kurang stabil ini, mohon maaf. Baiklah, kepada sebelum kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Dr. Kuntoro, saya sampaikan dulu. Saya share langsung sendiri ya nanti ya. Okay, siap. Saya bacakan dulu CV dari Dr. Kuntoro, yaitu beliau lahir di Magelang 17 Januari tahun 1955. Pendidikan beliau di S1 di Fakultas Kedokteran UNS Surakarta, kemudian S2-nya di Fakultas Kedokteran UGM dengan minat Magister Manajemen Rumah Sakit. Jabatan beliau yaitu Ketua Umum Persi saat ini, dan kemudian beliau juga pernah saat ini juga surveyor akreditasi KARS, kemudian juga Dewan Pembina dari KARS. Oke, hari ini beliau akan memberikan materi terkait dengan potensi dan kejadian fraud di rumah sakit. Kepada Dr. Kuntoro, waktu pemaparan materi sekitar 20 menit kurang lebihnya, monggo kami persilahkan. Ya. Sudah bisa terlihat? Sampun, Prof. Sampun, Dokter. Jangan Prof. Profnya Pak Lasono aja itu menurut saya. Ini mohon maaf. Mohon Dokter. Mohon izin, Prof. Aduh.
nge-lag lagi. Apakah sinyal lagi ini? Tadi dalam penelitian pun ada. Nah, judulnya ini potensi dan kejadian fraud di rumah sakit. Tentu luas banget, tetapi kita mencoba menjuplik yang menurut saya penting ya. Saya ambil materi dari sana sini. Tapi saya suka dengan istilah ini, apa kalimat ini. Integrity pay, you don't have to cheat to win ya. Kita kalau mau menang nih jangan curang lah, gitulah ceritanya gitu. Nah, ini please untuk semuanya, tentu dunia akhirat itu ceritanya. Nah, ini potensi kecurangan sektor kesehatan, ini yang di engineer KPK tuh ini gitu loh. Karena sifat sektor kesehatan bukan main fuka. Tidak jelas, saling tergantung, asimetri, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Kadang-kadang membuat orang kecewa. Ya, dan korupsi sektor kesehatan, ini dari KPK nyatakan seperti ini kajian mereka. Ya, kajian mungkin sudah disampaikan, kemudian ada terjadi di rumah sakit pun mungkin error, fraud itu sendiri, bahkan corruption. Corruption itu memang, ini angel ya. Angel potensi kecurangan menurut KPK. KPK itu ceritanya ya pada waktu sekitar awal tahun 2000. Mungkin Pak Lasono itu yang jelas karena ada tim ya, tim khusus antara Gajah Mada dan KPK dan Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah, ini industri yang menjadi fraud di wilayah Asia Pasifik, ternyata healthcare itu menduduki nomor 3 lah paling enggak. Artinya bukan di rumah sakit saja, tapi yang namanya healthcare itu luas banget gitu. Jadi ini kita pahami, ya. Kemudian fraud itu bisa terjadi di mana-mana, ya. Bukan di industri pelayanan publik yang namanya rumah sakit, di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas atau dimanapun yang terkait dengan pelayanan kesehatan, ya. Jadi di mana-mana, bahkan di industri non itu pun, di perusahaan dan sebagainya pun kecurangan itu bisa terjadi. Nah, kita lihat seperti ini ya contohnya, ya. Yang namanya the new medical industrial complex. Kita tidak sadar bahwa kita dikendalikan oleh industri. Seperti saat ini kita pun demikian, kita tidak sadar kita didorong untuk tergantung dengan HP misalnya, ya, HP gitu ya. Bahkan HP ini mengalahkan istri ketika bangun tidur. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, industrial kompleks itu sangat mempengaruhi industri pelayanan publik yang namanya seperti rumah sakit gitu dan pelayanan publik lainnya sebetulnya. Nah, ini satu juga yang saya slide yang saya suka juga bahwa declare to public ada gambaran seperti ini gitu. Ini bukan saya yang ngomong, ini Business Week ini ya. Dokter-dokter di bawah pengaruh bisnis, dokter di bawah pengaruh industri. Silakan nanti dibaca, kita cari ini sumbernya. Bahkan pada waktu kapan ini ya, tahun 2014 tuh, ini ada kalimat ini di mana-mana rame gini. Usai dugem, 7 dokter booking wanita asing untuk sekamar. Ternyata yang di booking itu masih ada produk dalam negerinya 2 orang. Ternyata nggak semua wanita asing, luar biasa. Ini isu yang dilempar di publik yang membuat brandednya rumah sakit pun menjadi agak suram ya, agak suram. Nah, ini pada waktu 2005 ya, ada profil dari antibiotik, penggunaan antibiotik di rumah sakit besar, dan sekarang sudah enggak, penurunan bukan main, sekarang sudah baik. Pada saat-saat itu ada penggunaan antibiotik yang tidak ada indikasinya ya, cukup tinggi di Surabaya, di Semarang dan sebagainya. Incorrect-nya juga tinggi, no indikator untuk profilaksik tinggi pada tahun 2005. Nah, jadi saat ini tentu jauh dari angka-angka ini, sudah dilakukan mitigasi dan perbaikan di sana sini. Nah, ini yang terjadi, ini slide-nya kalau nggak salah slide-nya Pak Lasono sebetulnya. Jadi ini satu bukti bahwa di Amerika juga ada yang dilakukan tindakan pada tenaga dokter dan tenaga medis. Nah, ini modus korupsi pada waktu awal ya, awal 2012 seperti ini ya. Dianggap bahwa sektor kesehatan itu ada penyelewengan APBN, APBD, ya. Intervensi politik di anggaran. Bagaimana pada saat itu jaminan kesehatan dan askeskin, pungli oleh PNS, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan
keuangan RSUD misalnya. Ini bisa menyalahgunakan fasilitas kesehatan puskesmas dan RSUD itu pada saat itu ya, pada saat itu. Kemudian ini tantangan ya, pemberantasan di sektor kesehatan. Tidak mudah. Kenapa? Di sektor kesehatan ada abuse of full discretion. Profesi dokter memegang otoritasnya medis dan sulit ditantang. Baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam, hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik. Yang kedua, ada conflict of interest. Yang ketiga, state capture corruption. Profesi kedokteran harus mewaspadai upaya-upaya pihak tertentu memanfaatkan otoritas medisnya untuk melakukan korupsi melalui produk dan peraturan perundangan. Yang keempat, tentu permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelaku kejahatan. Ini tantangan bagi kita semuanya, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi red flag. Red flag itu bendera merah perlu ditancapkan untuk menjadikan kita awas-awas ya, lebih dalam lagi untuk mendalaminya. Nah, ini sudah masuk ke undang-undang bahwa memang termasuk korupsi ya, apa namanya? Perbuatan cerang nomor 5 ya, nomor 5. Tujuan pencegahan fraud ini yang pertama adalah prevention, different ya, ini prevention mencegah terjadinya, menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan hingga membuat jera. Nah, kemudian description-nya mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan membangun sistem sejauh mungkin, karena fraud itu mungkin tetap bisa terjadi dan ada terus ya, di mana saja, termasuk di rumah sakit, di luar era JKN maupun saat ini di era JKN dan lebih-lebih terkait dengan kasus COVID ya. Nah, keempat, identification itu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi, kelemahan pengendalian. Jadi harus dipetakan, kita kasih merah titik-titik mana yang bisa mencepatkan ketindakan atau perilaku fraud itu terjadi. Melakukan tuntutan dan penjatuhan, ya, civil action ini perlu dilakukan, curang pada pelakunya. Nah, ini definisinya tentu tadi sudah disampaikan, dilakukan dengan sengaja, ya sengaja, fraud nggak ada yang nggak sengaja, gitu ya, mendapatkan keuntungan finansial melalui perbuatan curang, ya, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini perbaruan PMK yang terakhir dari 15 ya, yang 2015. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya dari kajian bacaan saya, ini tadi ada intention ya. Nah, ini kepolisian tuh penyebab faktor pendorong fraud ini dengan intention dan opportunity. Jadi ketika ada intention tadi tulisannya luar biasa nih ya, tulisannya tadi Pak Abu Khairin ya. Ini luar biasa ya. Ada peluang, nah, tentu ini akan jadi kriminal. Ada teori three angel theory, pressure, opportunity dan seterusnya. Nah, kalau orang Jawa ini nomor 4 ini, 3T, gitu. Mempengaruhi mendorong fraud itu adalah harta, wanita dan tahta. Alhamdulillah saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Jadi laki-laki, wanita ini termasuk ini. Kemudian ada power theory dan sebagainya. Tapi yang paling sebetulnya bagian dari DNA manusia ada organisasi juga demikian. Jadi kalau berkumpul orang-orang rakus misalnya, ada peluang, ada kebutuhan, ada tekanan, jadi semuanya ya. Dan beberapa teori lagi yang tentu saya tidak tulis di sini, tetapi yang penting kita yang terkenal hanya beberapa aja ya. Dari teori ini ada Fraud Diamond ya, teorinya itu yang terkenal, dan Gun teori ini menjadi sesuatu yang perlu kita dorong ya, dorong ke depan. Nah, ini fraud dan fenomena potensi itu seperti ini ya, gunung es gitu. Jadi di sekitar kita itu ada gunung es ya, gunung es fraud ya, dan fenomena gunung es. Fraud itu bisa diselesaikan ya, diinvestigasi hanya 20%. Semua yang ada di lingkungan kita itu 40% kalau kita lihat itu sebagai potensial fraud, belum tentu fraud. Jadi perlu diinvestigasi ya, perlu dilihat. Nah, ini 40%
tidak terdeteksi. Jadi artinya kalau melihat gunung es ini, meskipun kita bisa menyelesaikan yang 40 dan 20, masih ada 40 lagi. Nah, artinya sistem harus dibangun, kita harus ada satu cara untuk bagaimana potensi-potensi yang terjadi ini bisa kita atasi dengan kita lakukan mitigasi dengan baik. Nah, ada Bapak-Ibu sekalian, kan menjadi baik, ya, menjadi baik dengan budaya whistleblower. Whistleblower ini kalau dilakukan, bagus sekali. Karena apa? Jadi, kasus yang terjadi sekarang, bahkan yang sedang diperiksa, kasus corruption, itu 50% kasus terungkap karena whistleblower. Kalau nggak ada yang laporin, nggak ada kemenangan, nggak ada ketahuan. Pasti ada yang melaporkan. 25% kasus terungkap karena internal audit dengan baik. 25% kasus terungkap karena adanya proses internal control, bahkan tidak disengaja. Wah, ini kalau ini banyak berdoalah Bapak-Ibu sekalian yang pegang pimpinan dan siapa saja, karena bisa ditemukan sesuatu yang tidak sengaja. Ini kalau kita tidak, meskipun kita ada berbuat sebagai penanggung jawab, kadang-kadang anak buah kita entah sengaja atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan potensial, sekali lagi, potensial fraud. Nah, ini lintasan menuju fraud. Nah, sebetulnya ketika masih mistake ini, ya, ketika error ini, incorrect coding harus segera, contohnya, segera diatasi agar tidak bergerak menjadi waste atau abuse, kemudian jadi fraud. Jadi, di sini ada early detection, early warning detection dengan membangun sistem bisa saja. Seperti contohnya, sistem informasi yang dibangun oleh Rumah Sakit Kandau itu bisa terdeteksi awal. Ya, kalau di Manado bisa melaksanakan deteksi. Coba mungkin masih hidup ya, mudah-mudahan masih hidup dan lebih baik lagi. Tapi pada waktu saya bertugas di Kemkes itu dia lakukan luar biasa, bagus banget. Saat itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan ini nantinya ya, agar potensi di titik-titik potensi itu bisa kita lakukan intervensi yang terbaik bersama-sama. Ini jenis kecurangan, tentu saja ini potensi-potensi yang 17 di lampiran PMK nomor 16. Tapi saat ini, nanti dan seterusnya, yang awal sekali, yang tidak ada maaf, yang akan diproses terus-menerus adalah cloning dan pantom dan proses billing. Ya, ini akan ditindaklanjuti ke proses hukum kelihatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, please. Nah, tapi tentu kita harus memberikan informasi yang benar, komunikasi yang benar, data yang benar. Kadang-kadang itu merupakan rasionalisasi yang belum paham bahwa itu tidak satu proses kesengajaan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dibahasakan bersama-sama dan tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, objek piloting ini dilakukan tahun 2000 kalau nggak salah 2000 kemarin ya 2018-19. Ya, ini munculkan sampel pelayanan yaitu di operasi katarak dan fisioterapi serta pemetaan kelas rumah sakit. Ya. Nah, ini unilisasi pelayanan katarak nih pada tahun 2014 sampai 16 itu lebih kurang 914.000 kasus dengan biaya 6,16 triliun. Ada indikasi unnecessary treatment berupa prosedur laser setelah operasi katarak dan fragmentasi berupa operasi katarak lebih dari 2 kali. Ya, tiap pasien. Nah, ini nanti sebaiknya memang harus diperdalam. Jelasnya ini kayak apa sih yang seperti ini? Kemudian melebihi rekomendasi pedosri. Ya, pedosri ini fisioterapi. Kemudian data credentialing melibatkan lebih kurang 68 rumah sakit kelas A hingga kelas D tidak memenuhi SDM sesuai Permenkes. Nah, ini artinya klaimnya ini artinya sebetulnya ada semacam rumah sakit semu kelasnya, jadi sudah turun atau bahkan sudah naik, ya. Tapi banyak yang sudah turun karena SDM-nya pensiun dan sebagainya. Ini tentu perlu disikapi dalam bentuk satu relaksasi regulasi pada kenyataannya, yang lainnya itu beroperasi dengan baik. Ini juga belum lengkapnya, cuma nasa praktek kedokteran. Ya, ini mudah-mudahan ini akan ada tambahan sekitar 45 baru diproses di Kementerian Kesehatan. Ya, ini menyebabkan tidak efektif dan efisien. Rendahnya pemenuhan standar kelas di rumah sakit, cancel service ini saya begitu belum jelas karena
belum terdalam yang terkait dengan cancel service, tadi mohon nanti yang tahu tolong dijelaskan, tingginya layanan tidak ya, tidak tercatat. Nah, ini merugikan, merugikan bagi rumah sakitnya ya dan sebagainya. Tentu ini permasalahan yang perlu diatasi bersama-sama. Nah, hasil piloting ini yang diatur, yang dideklarkan oleh tiga lembaga seperti ini tadi, ya, layanan tidak tercatat di rumah sakit R, di rumah sakit M seperti ini, ya. Permasalahan yang di mata ya, visus seperti ini, kemudian fragmentasi juga, kemudian post-katarak treatment yang saya sampaikan di atas tadi. Nah, ini merupakan yang piloting dari yang dideklarasikan beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari lagi oleh Kementerian Kesehatan dan KPK dan BPJSK. Permasalahannya, Bapak-Ibu sekalian, pembentukan tim pencegahan fraud dalam program jagaan belum dilaksanakan program pencegahan kecurangan. Di rumah sakit itu nggak jalan, ya, belum jalan dan secara maksimal. Belum dilakukan sosialisasi kebijakan, regulasi, budaya baru, dan sebagainya. Sebetulnya ini harus mulai dari penyusunan hospital bylaws, itu ada sekata, dan sebagainya. Sehingga bagaimana good corporate governance, good clinical governance, dan good ethical governance itu dilakukan dengan baik di sebuah rumah sakit yang accountable. Belum dilakukan kegiatan deteksi dini berdasarkan data klaim. Hasil deteksi dini terhadap kecurangan belum disampaikan pada SPI. SPI di rumah sakit pun ngantuk, ya, banyak yang ngantuk nih, terus terang aja, karena kesibukan yang luar biasa. Kadang-kadang SPI itu, mohon maaf, itu bukan orang yang berpotensi di sana, tetapi menjadi buangan. Itu ketika zaman saya jadi direktur 23 tahun, itu biasanya saya dapat dari Pemda itu tenaga-tenaga yang aduh luar biasa deh, pokoknya ya, termasuk dalam kalimat. Tapi sekarang tampaknya enggak, bahkan kami mengusulkan pada Kementerian Dalam Negeri untuk tenaga inspektorat daerah itu bergantian dong di sini, ya, tugasnya 1 tahun kayak 2 tahun gitu untuk SPI itu dilakukan. Insya Allah nanti versi yang mengadakan suatu pelatihan yang betul-betul terregistrasi oleh BNSP untuk tenaga SPI di rumah sakit. Belum terdapat rekomendasi sistem pencegahan kecurangan dan tim pencegahan kecurangan, belum disusunnya standar operasi deteksi kecurangan JKN dan pelaporan hasilnya. Jadi lebih banyak fokus di memenuhi parameter-parameter yang diakreditasi, dan saya mohon bahwa terkait dengan sistem yang ini pun nanti ada parameter pada tim akreditasi atau siapa saja yang mengakreditasi rumah sakit. Nanti ada standarnya supaya dicantolkan di situ, jadi supaya menjadi perhatian di semua rumah sakit. Pengembangan berorientasi kendali mutu. Nah, belum adanya surat tadi dari penelitian itu, pengamatan itu, SK tim kendali mutu, kendali biaya, belum ada program tim, belum adanya monitoring, lebih-lebih monitoring evaluasi tim KMKB, ya, KMKB di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di Jakartanya gitu. Belum ada program lean and mean sebenarnya ATKM quality di pelayanan kesehatan rumah sakit. Tentu ini memprihatinkan karena sudah lama kita mendeklarasikan untuk publik bahwa rumah sakit itu adalah rumah sakit yang taat dengan peraturan perundangan dan merupakan organisasi yang selalu belajar, taat pada standar operating procedure, standar pada pedoman praktek klinik dan sebagainya, clinical pathway dan semuanya. Tentu ini continue to improve, bagian satu proses yang terus-menerus itu sebenarnya sudah dilakukan di rumah sakit. Belum seluruhnya layanan tindakan diberikan kepada pasien yang telah terinfeksi dalam SIM RS dan real time. Betul Bapak-Ibu sekalian, global trend rumah sakit sebetulnya kita sudah masuk ke digital, ya, digital, kemudian masuk ke artificial intelligence, dan kedepannya rumah sakit itu less person, tenaganya sedikit. Nah, digital aja, Bapak-Ibu sekalian, perlu diketahui di Indonesia baru satu rumah sakit yang 98% pelayannya berbasis digital. Ya. Jadi selama ini sudah masuk era digital, baru satu. Nah, rumah sakit yang lainnya, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, itu masih fragmented menggunakan IT-nya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Belum adanya SOP, analisis data klaim, dan prosedur pengajuan klaim. Nah, belum ada evaluasi pengisian kelengkapan rekam medik, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti electrician untuk rekam medik itu akan dilakukan baik, akan membantu semua. Jadi rumah sakit itu memang diarahkan menjadi smart hospital untuk
agar keputusan strategisnya itu menjadi lebih tepat, tidak ada kegagalan strategi. Ini rekomendasi KPK, kita ambil yang 2019, ini memang ternyata rekomendasi penundaan kenaikan iuran JKN dan perbaikan tata kelola. Ini memusingkan, ini mempengaruhi klaim dari BPJS, klaim kita ke BPJS. Padahal contohnya inflasi pelayanan kesehatan Bapak-Ibu sekalian itu 1.7 rata-rata. Ya, jadi lebih daripada inflasi, itu aja. Lebih-lebih saat ini biayanya semakin meningkat, tapi belum ada perubahan tarif. Nah, luar biasa. Dan sosialisasi dari tahun ini, tahun 2020 ini, sosialisasi Permenkes nomor 16. Ini apa topiknya, rekomendasi KPK, PMPK itu ya secepatnya ya berbasis layanan high cost dan high volume in ACBGs. Ini tetap gitu. Kemudian kapitasi berdasar nih untuk FKTP, kelas rumah sakit. Nah, rekomendasi ya. Lebih-lebih sekarang ada peraturan baru, kelas rumah sakit itu ditentukan dengan tempat tidur dan nanti kompetensinya macam-macam, jangan nanti rumah sakit kelas C bisa aja kompetensi, ada kompetensi bisa melakukan pasang ring misalnya, pasang ring ya. Asal dia memang kelengkapan dan SDM-nya segala peralatannya bisa dipenuhi. Jadi harus langsung ke rumah sakit tersier misalnya. Itu kelihatannya seperti itu ya. Nanti akan ada banyak-banyak perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, kemudian tim penanganan COVID, percepatan pembentukan tim front. Nah, ini enggak bisa tim penanganan ini di rumah sakit, di tingkat kabupaten kota ya dan sebagainya, itu tentu harus ada kemauan dan kemampuan dari pemilik pemerintah daerahnya, pemilik rumah sakitnya dan sebagainya. Kalau komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar terhadap ya fraud ini tidak ada, ya sama aja angin lalu nanti. Bahkan kalau bisa faktor kinerja dari kabupaten kota ya, itu khususnya untuk rumah sakit daerah dan pelayanan publik yang menjadi kewajiban public good dari pemerintah misalnya. Nanti otomatis masyarakat akan tahu dan tentu akan diikuti juga dari pihak-pihak swastanya. Jenis urun dan sebagainya. Nah, ini kita perjuangkan nih Pak ya, penurunan biaya eksistensi penerapan COB dengan asuransi. Ini sedang berjuang, mudah-mudahan nanti bisa goal sehingga tetapi harus terkendali karena kita pun pemerintah juga harus melindungi rakyatnya. Jangan-jangan ada moral hazard di dalamnya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ini dua slide terakhir. Jadi kita dalam dengan ketidakpastian ini sebetulnya lebih-lebih ada surge capacity pasien COVID sekarang. Kita harus adaptasi, ada kemampuan adaptasi yang kuat untuk berubah. Ke depan, tentu kita fokus, kita seperti di atas itu ya, surface. Terus kemudian kita tentu harus siap untuk perubahan ke depan ya, ke depan. Bapak sekalian, tentu saya untuk terkait dengan potensi tersebut, memitigasinya dan pencegahan, saya jelas kita nggak bisa sendiri ya. If you want to travel fast, you travel alone. Saya sendiri aja deh, pasti. Tapi kalau kita mau berjalan panjang dan lama, nah ini Bapak-Ibu sekalian, kita akan merubah perilaku kita semuanya terhadap potensi-potensi tersebut, termasuk yang kita dapatkan di rumah sakit, tentu saja. Paling tidak ada empat levering yang perlu kita rubah. Pertama, merubah perilaku terhadap mindset-nya. Kedua, kita merubah management tool-nya. Ketiga, kita merubah manajemen sistemnya. Yang keempat, bagaimana kita merubah skill-nya ya, tenaganya untuk semuanya secara komprehensif itu melakukan hal yang sama. Demikian paparan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang maaf kalau berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kuncoro. Menarik sekali paparan dari Dr. Kuncoro. Sepertinya banyak hal baru yang nantinya dapat kita diskusikan di sesi diskusi. Siap-siap dokter, karena pertanyaannya sesi yang saya terima sudah banyak sekali. Aduh. Nanyanya ke Pak Lasono, jangan saya. Oh, jangan salah dok.
Prof Lux juga dapat banyak, Pak Abu juga dapat banyak, dokter juga dapat banyak nanti. Untuk peserta. Nanti kalau udah bisa ada Prof Lasono. Oke, okay. Harap sabar untuk para peserta. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya berharap Pak Abu menyelesaikan dulu pemaparan materinya. Jadi saya persilahkan kembali untuk Pak Abu memberikan paparannya, melanjutkan paparannya yang tadi sempat terputus. Mohon maaf karena memang terhalang sinyal tadi. Mohon maaf Pak Abu, silahkan di screen share. Baik. Lagi. Okay. Ya, nah. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Memang panitia merencanakan saya ini kan penyaji ketiga, makanya tadi sempat terganggu sinyal, ini memang hukum karma ini, harus tetap kembali yang nomor tiga. Betul. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mohon izin untuk melanjutkan bahwasanya populasi dan sampel penelitian kami ini basisnya adalah individu, kami menggunakan responden DPJP dan koder. Ya, sebanyak 137 responden. Metode kami menggunakan instrumen kuesioner dengan pendekatan skala psikologi, di mana pengukuran dengan menggunakan skala diferensial semantik. Jadi bagi Bapak-Ibu yang mengukur perilaku, memang kami sarankan menggunakan skala ini, karena skala ini memiliki variasi pernyataan maupun pertanyaan yang bisa kita modifikasi sehingga tidak memantik responden jenuh. Ya, lebih tertantang untuk fokus, concern dengan instrumen yang kita gunakan. Dan alhamdulillah ini terbukti di disertasi kami, hasil yang kami dapatkan sangat logis sekali karena dukungan instrumen yang dirasa cukup memadai. Kemudian yang saya lanjutkan, ini gambaran tentang tempat penelitian. Mayoritas kelas rumah sakit ada pada kelas C, meskipun bervariasi ada kelas B, B pendidikan, C, dan D. Kemudian dari sisi kepemilikan rumah sakit, terbanyak adalah pada pemerintah daerah, meskipun bervariasi ada pemerintah provinsi, BUMN, TNI, AD, Polri, dan swasta. Ya. Ini tempat penelitian kami. Kemudian ini karakteristik responden kami, mayoritas umur antara 36 sampai 45 tahun, jenis kelamin laki-laki meskipun perbedaannya tipis sekali dengan responden perempuan, hanya selisih 5%. Pendidikan terakhir mayoritas adalah dokter spesialis karena memang DPJP yang menjadi responden terbanyak dalam penelitian kami. Kemudian lama kerja sebenarnya sebarannya merata sekali, lebih dari 6 tahun, tapi paling banyak 23% di kurang dari 6 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu kami mencoba untuk menyampaikan hasil deskriptifnya. Disposition of implementer ini menggambarkan bagaimana kecenderungan penerimaan dari responden terhadap INA-CBG sebagai sistem pembayaran. Nah, DPJP pada respon terhadap sistem pembayaran ini mayoritas menyatakan ragu-ragu. Jadi kalau kami buat tiga skala, menolak, ragu-ragu, dan menerima, maka mayoritas DPJP ini pada kategori ragu-ragu, 49,1%. Demikian juga koder, sehingga totalnya 52,6% pada kategori ragu-ragu. Dan intensitas respon pelaksana kebijakan, ini bagaimana kita melihat kedalaman penerimaan yang dirasakan oleh responden, di mana 60,9% responden, terutama DPJP, ini menolak. Karena kaitannya dengan besaran INA-CBG yang masih banyak menjadi catatan responden, dianggap kurang rasional. Kemudian yang kedua adalah seringnya terlambat dalam proses pembayaran klaimnya dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu catatan. Nah, sedangkan koder 70,4% ini pada kategori menengah, yaitu ragu-ragu. Sehingga secara umum pada indikator intensitas respon pelaksana kebijakan ini 51,1% menolak. Ini mudah-mudahan bisa menjadi evidence base kita. Ya. Nah, nilai komposit setelah kami gabungkan dari dua dimensi ini, dimensi respon terhadap sistem pembayaran dan intensitas ini, maka kami peroleh nilai komposit, di mana memang dari hasil nilai komposit ini mayoritas responden pada kategori ragu-ragu. Jadi belum diterima sepenuhnya mekanisme sistem pembayaran INA-CBG yang kita terapkan. Kemudian dari conformity. Conformity ini adalah efek yang ditimbulkan dari
situasi sosial di sekitar responden yang mempengaruhi sikap penilaian bahkan perilaku responden terhadap fraud ini. Nah, conformity ini harus kita cermati karena ini berkaitan nantinya dengan budaya organisasi. Semakin banyak orang-orang di sekitar responden yang mengiyakan fraud, yang permisif dengan perilaku fraud, fraud tidak dianggap satu masalah, maka itu akan menjadi satu dorongan. Nah, ini yang dimaksud dengan efek konformitas. Nah, bagaimana keinginan diterima oleh orang lain, maka di sini memang pada kategori yang terbanyak itu adalah pada kategori rendah. Tetapi keinginan merasa benar bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka untuk membenarkan dirinya, itu pada kategori sedang, termasuk di DPJP maupun order. Sedangkan nilai komposit dari variabel konformitas ini adalah pada kategori 54% pada kategori rendah. Tetapi meskipun rendah, mau nanti diperhatikan di analisis regresinya bahwa konformitas ini berpengaruh sangat signifikan terhadap rasionalisasi. Yang ketiga adalah fraud risk awareness. Ini sebagaimana disampaikan di banyak diskusi bahwasanya salah satu faktor munculnya fraud ini karena ketidaktahuan, ketidaksadaran bahwa yang dilakukan ini adalah fraud. Kami mencoba mengukur dengan menggunakan 4 dimensi dan nilai kompositnya pada nilai kategori sedang. Artinya apa? Memang fakta kesadaran itu memang belum sepenuhnya dimiliki oleh responden karena memang banyak faktor. Salah satunya misalkan kebiasaan membaca aturan, peraturan. Apakah pernah membaca Permenkes? Ya, misalkan Permenkes 36 tahun 2015 itu belum, sebagian besar hampir 50% belum pernah membaca sekalipun. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya termasuk rumah sakit bagaimana proses awareness ini harus terus dikembangkan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah integrity. Integritas ini sudah menjadi variabel banyak variabel apa itu namanya faktor determinan yang mempengaruhi fraud ya. Tapi kami mencoba meneliti bagaimana pengaruh integritas ini terhadap rasionalisasi. Jadi tidak berpengaruh langsung dengan fraud. Nah, memang kami temukan mayoritas responden memberikan kesanggupan dalam memegang nilai-nilai kode etik dan keyakinan diri bahwa apa yang dilakukan ini berdasarkan kode etik profesi, nilai yang diyakini. Ini pada kategori yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah ethical sensitivity. Ini adalah kepekaan etik yang dimiliki oleh responden. Kami mencoba memberikan respon-respon pertanyaan yang memantik bagaimana tingkat sensitivitas beliau-beliau ini. Luar biasa. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan respon yang bagus sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh responden gitu ya. Sehingga dihasilkan pada kesempatan ini nilai komposit dari ethical sensitivity ini mayoritas pada kategori yang sedang. Kemudian yang berikutnya adalah perceived internal control. Jadi sebagaimana disampaikan oleh para narasumber kita, internal control ini menjadi bagian yang penting. Nah, bagaimana responden ternyata internal control masih dianggap sumir gitu ya, mayoritas masih sedang-sedang saja lah, nggak terlalu ketat-ketat banget gitu ya. Berbeda ketika misalkan yang berikutnya adalah perceived external control. Ini dengan prosentase yang hampir sama, itu penilaiannya berbeda. Kalau perceived external control ini dinilai sangat tinggi. Berikutnya adalah kami agak percepat bahwa perceived pressure. Nah, pada penelitian-penelitian tentang fraud pada umumnya, pressure ini selalu menempatkan dirinya sebagai faktor yang dominan menyebabkan fraud. Karena di sini berkaitan dengan kebutuhan finansial yang dirasa menekan seseorang untuk melakukan fraud. Nah, nanti akan berbeda pada hasil kajian kami, di mana dominasi faktor determinan yang paling kuat mempengaruhi fraud intention ini lebih pada rasionalisasi. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di satu sisi, apa itu perceived pressure ini dianggap sebagai faktor yang dominan, tetapi ternyata rasionalisasi ini pada kajian kami ini memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan perceived pressure. Jadi rasionalisasi ini adalah upaya pembenaran. Jadi merasa benar
alasan pembenaran yang diberikan oleh responden terkait dengan niatan melakukan fraud ini. Kemudian adanya upaya perbandingan. Mengapa upaya perbandingan ini menjadi bagian rasionalisasi? Mungkin ada satu pertimbangan, lebih baik melakukan fraud daripada rumah sakit rugi, daripada rumah sakit bangkrut misalkan. Ada pertimbangan mending melakukan fraud daripada pasien, keselamatan pasien terancam, misalkan seperti itu. Ternyata upaya perbandingan ini juga menjadi bagian penting dalam menciptakan rasionalisasi atau upaya pembenaran dari responden. Sehingga nilai kompositnya mayoritas 46,0% adalah pada kategori sedang. Nah, perceived opportunity meskipun pada kategori sedang ternyata tidak berpengaruh langsung terhadap fraud intention. Nanti akan kami jelaskan pada skema hasil analisis regresinya. Pada perceived intention, fraud intention, ini saya tertarik tadi dari paparan Dr. Kunchoro bahwa potensi fraud ini, potensi loss dari economic loss dari fraud ini sekitar 5-10%. Kami tidak janjian, kami juga tidak belum membaca hasil kajian itu sebelumnya. Di dalam kajian kami, fraud intention yang pada kategori tinggi, ini kebetulan mayoritas memang pada kategori sedang, yaitu 57,7%. Tapi fraud intention pada kategori tinggi itu sebesar 10,2%. Kebetulan tidak saya tampilkan di slide ini, tapi di dokumen disertasi kami ada. 10,2%. Artinya apa? Fraud intention yang tinggi sekali ini memang sangat dekat dengan perilaku fraud. Nah, sehingga memang potensi itu sekitaran itu, potensi terjadinya suatu fraud. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, bagaimana skema pengaruh hubungan antar variabel berdasarkan uji regresi yang kami lakukan. Nah, di dalam disposition of implementer, ini kami coba melakukan uji pengaruhnya terhadap perceived pressure. Apakah ada pengaruh atau kontribusi dari kecenderungan penerimaan responden terhadap adanya perceived pressure. Ini pressure ini terhadap tekanan-tekanan yang bermuara pada finansial dalam konteks fraud. Nah, ternyata memang pengaruhnya sangat signifikan dilihat dari nilai probabilitasnya. Kemudian dari koefisien regresinya, nilainya adalah negatif atau min 0,618. Ini sangat tinggi sekali. Meskipun bertanda negatif, ini bukan berarti negatif dalam arti kurang, tetapi negatif dalam arti memiliki kontribusi yang berkebalikan. Semakin tinggi disposition of implementer, semakin tinggi penerimaan seseorang terhadap kebijakan inasi bijis, maka dia akan cenderung akan menurunkan persepsi tekanan terhadap finansialnya. Jadi ini memiliki kontribusi yang terbalik. Nah, di variabel sebelah kiri paling kiri, karena variabel sebelah kiri ini adalah variabel yang sangat berpotensi untuk kita lakukan intervensi. Nah, termasuk conformity, kalau kita perhatikan conformity ini memiliki kontribusi yang cukup besar sekali, di mana nilai koefisien regresinya sebesar 0,641. Saya tidak ingin berbicara terlalu statistik karena sering dikomentari oleh para penguji jangan terlalu statistical gitu ya. Tapi memang ini sangat mendukung kami dalam berargumentasi bahwa conformity ini memiliki kontribusi yang besar dan kontribusinya adalah positif. Artinya apa? Ketika efek konformitas ini tinggi, maka upaya pembenaran yang dilakukan oleh seseorang juga akan tinggi. Nah, Pak Abu, ini akan berpengaruh pada budaya. Mohon maaf Pak Abu, waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, saya persingkat lagi. Okay. Kemudian yang variabel yang berikutnya adalah ethical sensitivity. Juga memiliki kontribusi yang sama tingginya, hanya saja bedanya koefisien regresinya adalah negatif. Nah, sampai di sini, maka di sini ada satu jalur yang seolah-olah terputus, hilang dari skema karena tidak berkontribusi secara positif. Nanti akan kami jelaskan jika ada pertanyaan pada slide berikutnya. Kami juga melakukan satu analisis terpisah bagaimana kontribusi variabel-variabel itu pada responden yang berbeda. Ini skema pada DPJP, ya, sangat banyak sekali garis-garis yang tidak terputus. Ini artinya pengaruhnya signifikan atau kontribusinya sangat signifikan. Yang terputus ini tidak berkontribusi atau tidak ada pengaruh yang signifikan. Nah, berbeda dengan coder. Nah, Bapak-Ibu bisa mencerna sendiri, bisa maknai sendiri, nanti akan kita diskusikan. Nah, skema terakhir yang bisa kami sajikan seperti ini. Nah, untuk
Untuk studi lanjut, maka sebenarnya ini sudah kami hasilkan, yang panah berwarna merah. Perceived opportunity ini tidak berpengaruh langsung terhadap fraud intention, tapi dia berfungsi sebagai variabel confounding. Kami sudah melakukan analisis, ternyata kontribusi sebagai confounding ini sangat signifikan. Artinya apa? Variabel perceived opportunity ini akan menguatkan bagaimana pengaruh perceived pressure, bagaimana pengaruh rasionalisasi terhadap fraud intention. Semakin tinggi opportunity, maka kedua variabel ini akan berpengaruh lebih besar terhadap fraud intention dan seterusnya. Nah, ini beberapa rekomendasi bagi pemerintah, terutama berkaitan dengan kebijakan, terkait dengan disposition implementer ini, bagaimana besaran tarif ini kita kaji untuk mendekati nilai yang rasional. Kemudian kebijakan skema klaim ya, yang memiliki sifat alamiah, sampai yang disampaikan oleh Prof. Lux tadi, bahwa sifat alamiah klaim ini memicu orang untuk cenderung berbuat fraud. Ini perlu ada skema lain. Salah satunya adalah, alternatifnya adalah global budget yang sekarang sedang diuji cobakan oleh BPJS. Bagi BPJS, maka pembayaran yang tepat waktu akan mengurangi ketidakpuasan pelaksana, kemudian meningkatkan kualitas verifikasi klaim. Kemudian yang bagi FKRTL, ya, terutama dalam kepatuhan dalam implementasi kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan, dalam rangka untuk membuat satu budaya baru, budaya yang bebas dari fraud, dengan adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan sebagainya. Ini akan menjadi sesuatu yang dapat mencegah terjadinya fraud. Fraud awareness di rumah sakit dapat ditingkatkan dengan program upgrading kemampuan koder dan dokter. Kemudian bagi institusi pendidikan ini tidak boleh kita tinggalkan, bahwa SDM-SDM yang profesional juga harus memiliki ethical sensitivity yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi. Sehingga penguatan etika profesi dan pengembangan karakter kepribadian diperlukan dalam meningkatkan ethical sensitivity dan integritas tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abu atas materinya. Menarik sekali ya, semakin menambah wawasan kita nanti kalau misalnya mau penelitian lagi terkait dengan fraud, kita bisa lanjut dengan sesi diskusi nih sepertinya dengan Pak Abu. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita buka untuk sesi diskusi. Ya, seperti saya informasikan tadi, panitia telah menerima banyak sekali pertanyaan dari peserta. Sesi diskusi kita yang pertama, sebelum saya masuk, mungkin saya cek barusan akun Prof. Lux hilang. Mic-nya tidak bisa, Prof, kalau yang pakai kelas 201. Mic-nya tidak bisa connect. Iya. Yang tadi kan, mohon maaf, Prof, tidak dengar saya. Tidak bisa connect mic-nya kalau yang pakai akun 201. Mungkin bisa kembali ke akunnya yang tadi, yang pertama, yaitu akun Laksono. Mohon maaf. Saya berikan kesempatan sebenarnya untuk sesi diskusi ini untuk open mic ya. Saya berkeinginan untuk bertanya secara langsung. Jadi peserta bisa bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita hari ini. Untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ibu Anggi. Apakah beliau sudah siap? Ibu Anggi Ardiasti dari Poltekkes Malang. Pertanyaannya ke Dr. Kuncoro dulu, ini mohon maaf karena Prof. Lak sedang mempersiapkan akun Zoom-nya. Kepada Bu Anggi Ardiasti, mungkin bisa dihidupkan videonya, Ibu? Iya, ini saya hidupkan ke video tapi cannot start. Oh, baiklah, buat nopo-nopo. Jadi bisa langsung bertanya kepada Dr. Kuncoro, monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Pak Kuncoro. Perkenalkan. Iya, saya Anggi Ardiasti dari Poltekkes Kemenkes Malang. Oh, Malang. Oke. Okay. Izin bertanya, Pak Kuncoro, terkait ini. Jadi mohon saran apabila ada staf atau pegawai di rumah sakit yang dipaksa dalam tanda kutip ya atasannya untuk melakukan fraud, misalkan upcoding atau merubah rekam medis untuk menambahkan tingkat keparahan penyakit yang hal ini bertujuan untuk menaikkan tarif inasi bijis misalnya, dan tipe-tipe fraud lainnya dengan alasan kekhawatiran rumah sakit atau
vaskesnya merugi karena ini sudah menjadi budaya kerja di rumah sakit tersebut. Nah, ini saya tanyakan karena mahasiswa kami ada yang bekerja di rumah sakit tertentu dan mengalami hal ini. Hal ini yang mereka bingungkan karena di satu sisi mereka mengetahui bahwa ini fraud dan tidak dibenarkan baik secara agama maupun hukum, tapi di satu sisi mereka harus mengikuti budaya tersebut. Seperti itu, dokter. Baik, sampun Bu Andi. Iya. Disimpan dulu ya, Dokter Kuncara sambil. Saya mahasiswa. Saya nulis di tulisan tuh kadang-kadang dibaca sendiri nggak bisa lagi gitu. Kalau bisa dijawab. Langsung. Saking bagusnya ya, Bro Yudok ya. Ayo resep panjang ini. Saya jawab dulu deh. Oke, siap. Monggo, silakan Dokter. Jadi Anggi. Sebetulnya ini kaitannya dengan komitmen kita hidupnya. Jadi sebaiknya saya nasihatkan pada seorang direktur rumah sakit di salah satu provinsi, salah satu kabupaten. Pertanyaan saya pada dia, kamu sayang istri, keluarga, anak, suami? Sayang, Pak. Oke. Kalau masih dipaksa, lebih baik kamu mengundurkan diri saja. Gitulah. Toh, pimpinan yang ada di situ, termasuk bupati, kepala daerah, atau apapun, itu waktunya kan cuma 5 tahun. Gitu. Padahal ibu dokter ini akan bekerja di situ lama, kan? Nanti akan berbakti secara fungsional, kan bisa. Saya bilang. Itu terjadi betul. Dan saya tidak menyarankan untuk mengiyakan apapun itu yang terjadi. Karena kita di situ sudah menjadi aset itu menjadi semakin besar. Aset dosa maksudnya. Gitu. Dan nanti lama-lama itu mempengaruhi sifat rakus kita sendiri. Karena manusia-manusia itu sendiri, di DNA-nya itu, greasy-nya itu ada. Gitu. DNA-nya ada. Gitu. Saya nyarankan pada mahasiswa untuk ketika ini di pelajaran untuk gitulah. Sebaiknya pasif, paling tidak pasif, tidak ada tangan, tidak apa-apa, tidak melakukan, ikut aktif untuk melakukan itu. Itu aja. Jangan ikut nyumbang-nyumbang itu tadi Anggi. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Bu Anggi, apa ada feedback? Sekali saja feedbacknya kalau mau feedback. Oke, sudah cukup. Baik, saya persilahkan kembali kepada yang mau open mic ini, pertanyaan untuk Prof. Laksono, kepada Bapak Eko Rahman dari Prodi Askes Polkesma. Kami persilahkan, Pak Eko, bisa unmute. Panitia minta tolong Pak Eko di unmute. Sudah. Monggo, ya. Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yana atas kesempatannya. Mohon izin Prof. Laksono dan Pak Kuncoro, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertama ke Prof. Laksono. Secara pribadi mungkin saya juga sangat sependapat dengan Prof. bahwa regulasi pencegahan projekan ini kalau bisa setinggi-tingginya ya, jadi bisa sampai ke undang-undang. Namun realitanya Prof, di negara kita itu menyusun undang-undang itu luar biasa susah ya. Misalnya contohnya aja seperti undang-undang ASN kemarin kan amanatnya harus segera membentuk atau menyusun undang-undang mengenai BPJS. Ya, 5 tahun kalau nggak salah. Ternyata kenyataannya sampai 7 tahun berikutnya baru muncullah undang-undang tentang BPJS. Nah, apalagi tentang pencegahan fraud yang sekarang. Makanya apakah bisa Prof, saat ini kan hanya ada Permenkes ya, tingkat Permenkes, apakah bisa Prof misalnya agar cepat-cepat nih dasar hukumnya bisa lebih kuat, bisa kita dorong sampai ke Perpres saja. Mungkin itu untuk Prof Laksono. Kemudian untuk Pak Kuncoro, Pak mohon izin, saya tadi tertarik mengenai salah satu upaya untuk memperkuat deteksi fraud di rumah sakit, ada usulan dari Persi bahwa akan memberi pelatihan kepada SPI rumah sakit ya untuk meningkatkan kapabilitas deteksi fraudnya. Apalagi di rumah sakit tingkat daerah mungkin hal itu sangat dibutuhkan karena memang betul kata Pak Kuncoro tadi, di beberapa rumah sakit memang SPI-nya itu sepertinya orang-orang yang
secara kapasitas mungkin masih harus ditingkatkan lagi, apalagi untuk bisa mendeteksi fraud. Mungkin di beberapa rumah sakit, di rumah sakit vertikal mungkin sudah cukup bagus karena mereka satu secara sudah secara full timer, bahkan ada beberapa rumah sakit vertikal punya Kemenkes itu SPI-nya full time ngambil dari BPKP dan instansi audit auditor lainnya. Yang jadi pertanyaan saya Prof, Pak Kuncoro, Bapak juga sebagai dewan di KARS, apakah bisa sekiranya upaya untuk meningkatkan kapasitas SPI dalam deteksi fraud itu juga masuk sebagai indikator dalam KARS, Prof. Okay. Bisa sinergi antara Persi dengan KARS. Mungkin itu yang sebenarnya ada juga untuk Pak Abu, banyak sekali. Tapi karena Pak Abu ini teman saya, nanti aja pertanyaannya dia ngopi-ngopi ya Pak Abu ya. Kesempatan yang lain. Terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Pak Eko. Saya persilahkan untuk Prof. Laks menjawab pertanyaan Pak Eko dulu yang pertama. Monggo. Ya, terima kasih Pak Eko ya. Jadi kalau kita lihat memang ini sebuah situasi yang tidak mudah ya. Karena kalau kita cermati banyak Permenkes dan juga Perpres ya. Tapi tidak jalan ini atau tidak efektif. Ya. Efektivitas itu kalau kita punya sistem penindakan itu kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai hasil ya, berupa mereka yang tanda kutip itu yang memang kriminal dan tertangkap oleh sistemnya. Tapi sampai 7 tahun ini belum ada. Nah memang bisa juga terjadi pertanyaannya memang bangsa kita nggak ada yang korupsi, nggak ada yang fraud. Tapi ini nanti pusat dah udah senyumnya agak. Tapi yang apalagi tadi yang Pak Eko katakan ya, tadi kan sebenarnya banyak toh yang nganggap itu sepele itu toh. Jangan-jangan tadi deteksinya kita itu nggak bagus. Nah, pengalaman di banyak tempat itu memang regulasinya harus pakai undang-undang mau tidak mau dan betul bikin undang-undang itu sulit. Ya, tapi ini ada kesempatan. Undang-undang SCSN itu sudah berumur 14 tahun, lebih 16 tahun, 2004. Ya, betul. Kemudian 2011 undang-undang PJS. Nah, sudah saatnya ada semacam revisi. Nah, dalam revisi itu mungkin perlu masukkan pasal-pasal mengenai fraud. Karena yang sekarang ada di undang-undang itu lebih apa yang disebut sebagai kendali mutu dan biaya. Ya, nah ini kan sangat sumir. Tadi yang disampaikan Tritan tadi juga kelihatan sekali ya Pak Abu ya, sangat sumir ya ini. Betul Pak Abu ya. Ya. Jadi Prof ngeres Prof. Ya, jadi kendali biaya dan kendali mutu itu apa toh? Itu nggak ada definisinya. Tapi kalau kita masukkan pasal-pasal mengenai pencegahan dan penindakan fraud dalam undang-undang, itu mungkin lebih powerful. Begitu. Jadi jangan apa istilahnya itu kita patah semangat, tapi kita tetap memperbaiki kebijakan dengan memperbaiki tadi fraud tadi. Memang dalam undang-undang KUHP yang dibikin ini memang tidak ada juga fraud kedokteran tadi. Begitu Bu, pesan saya. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Kuncoro dulu menjawab pertanyaan dari Pak Eko sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Perhimpunan Rumah Sakit, ini juga di dalamnya ada Pak Lasono, itu telah memproduksi namanya standar kompetensi khusus perumahsakitan. Dan sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dalam PPSDM untuk menjadi standar untuk perumahsakitan. Ya, perumahsakitan. Dan nanti dalam waktu dekat, insya Allah kita sedang maju ke BNSP agar lembaga sertifikasi profesinya milik Persi itu segera lahir. Ya, segera lahir, demikian pula lembaga diklat profesinya ya, akan lahir. Nah, di dalamnya itu ada SPI, Mas Eko. Nanti saya harapkan, nunggu aja yang nanti labeling, ada labelingnya dari BNSP gitu. Kalau untuk SPI itu ada tiga kelas kelihatannya. Kelas ini, kita anggap bahwa kalau itu bisa,
disetujui oleh BNSP dan belum ada LSP lain yang memanfaatkan itu akan kita lakukan oleh Persi. Nah, gitu ya Mas Eko. Tapi kami sendiri sebetulnya telah mengajukan ada satu proses budaya di Kementerian Dalam Negeri, tapi rasanya yang merintah itu yang minta itu Kuncoro, jadi bukan Pak Lasono atau siapa gitu. Bahwa untuk saat ini ini mbok yo gitu bahasa Jepangnya, itu inspektorat itu ditugaskan, dia tugas sebagai anggota SPI dulu deh di rumah sakit. Rumah sakit itu kerjanya banyak deh. SPI di rumah sakit itu banyak banget. Nanti 2 tahun dia pindah ke Pemda lagi, ganti lagi. Otomatis dalam kurun waktu tertentu, pemahaman tentang proses bisnis di rumah sakit, yang tentu dengan memitigasi proses kecurangan, ya, ketidaksempurnaan, itu prosesnya sangat berbeda dengan yang lainnya, dipahami oleh pemilik-pemilik di rumah sakit. Pemilik-pemilik di daerah kabupaten, khususnya untuk rumah sakit milik daerah. Nah, tadi saya setuju banget dengan usulan dari Pak Lasono untuk diundang-undangkan. Kalau ini adalah bagian dari continuum of care, atau bonggolnya itu harus ada dulu gitu, bonggolnya harus ada dulu gitu. Jangan cantelan di mana gitu. Sifatnya sangat khusus front itu. Jadi ini perlu perjuangan panjang. Kalau sekarang belum masuk prolegnas, mari kita sama-sama ya, Prof. Laksono, kita siapkan gitu untuk paling tidak 4 atau 3 tahun ke depan supaya sudah ada satu draft tertentu untuk memperbaiki undang-undang SCSN sekaligus ada apa studi yang terkaitnya diperlukannya peraturan perundangan undang-undang khusus terkait dengan fraud itu sendiri kalau bila itu memungkinkan. Kemudian indikator akreditasi. Jadi saya lebih senang itu adalah ketika itu dimasukkan dalam ini tata kelola, ya, dokumen tata kelola di situ, maka akan muncul satu parameter-parameter yang harusnya dilakukan, di mana di situ ada pengakuan pemilih, ada wakil pemilih, ada ini dan sebagainya, termasuk aplikasi prosesnya pun itu merupakan bagian dari satu proses itu. Selama itu nggak ada cantolannya dan ukuran-ukuran kinerja di kesehariannya, saya kira bisa siapnya itu ketika akan dilihat gitu, atau ketika ada masalah Nah, itu memang jadi masalah bagi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia ketika rumah sakit sedang sakit, ya. Maka tadi menyuruh-nyuruh fraud gitu ya. Sedang sakit dan ketika terjadi wan prestasi dengan pihak kakak-kakak kita ada 3 ya. Kakak kita tidak. 1 kepolisian, kejaksaan dan KPK itu kakak-kakak. 3 kakak kita. Nah, ini pasti akan gedandapan dalam bahasa Jermannya. Nah, ini nanti mari kita hadapi bersama. Kalau ada masalah, kita turun ke lapangan, jadi ke rumah sakit tersebut untuk mendampingi, baik itu mendampingi secara bagaimana melakukan hubungan kehumasannya agar tidak terjadi yang sifatnya tidak asertif, kemudian pendampingan hukumnya. Meskipun itu kadang-kadang dari jarak jauh. Jadi bagi rumah sakit yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota, sudah kita anggap sebagai anggota Persi. Meskipun dia belum melirik Persi, nggak apa-apa. Tapi itu rumah sakit Indonesia. Itu pesan moral dari pendiri-pendiri dari Persi. Jadi itu ya. Jadi setuju semuanya deh pokoknya. Baik. Terima kasih, Dr. Kuncoro. Sebelum saya lanjutkan, ini mungkin barusan saya tanya ke pesertanya nggak mau open mic, tapi insya Allah ada satu pertanyaan, 2 pertanyaan sebenarnya untuk Pak Abu. Saya bacakan 1 dulu ya Pak Abu. Dari Bu Dwi Martiana dari Latrobe dari Australia ini, beliau juga salah satu dosen FKM, beliau sedang menempuh studi di Australia. Pertanyaannya adalah faktor apa sebenarnya yang paling berpotensi terhadap terjadinya fraud berdasarkan hasil riset Pak Abu. Kemudian apakah ada other underlying factor jadi yang sebaiknya juga perlu dipertimbangkan supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Begitu Pak Abu. Monggo silakan dijawab. Oke. Terima kasih Biana. Terima kasih Bu Dwi yang sedang
menuntut ilmu di negeri Kanguru. Semoga sukses, sehat selalu. Terima kasih. Satu pertanyaan ini berkaitan dengan hasil kajian kami. Memang kalau kita perhatikan bahwasanya sebagaimana kami jelaskan tadi, faktor langsung terjadinya fraud intention ini yang paling dominan dalam konteks JKN, fraud dalam JKN ini adalah rasionalisasi. Jadi masih merasa bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa ditolerir secara ukuran-ukuran rasional. Karena apa? Ya karena itu tadi, beberapa pertimbangan bahwa diantaranya tarif yang masih dianggap rendah dan sebagainya. Nah, makanya rasionalisasi ini perlu kita cermati, tidak bisa kita abaikan. Bagaimana disampaikan bahwa fraud ini adalah kecurangan yang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas logika, kapasitas keilmuan yang cukup gitu ya, hanya saja mungkin dihadapkan pada situasi-situasi yang mempertimbangkan mereka melakukan fraud. Bukan semata-mata karena adanya satu tekanan finansial. Tekanan finansial berpengaruh, hanya saja masih dalam konteks JKN, tekanan finansial ini masih di bawah dari rasionalisasi. Ini faktor langsungnya. Faktor tidak langsungnya, sebagaimana yang saya sampaikan di slide yang paling kiri, ini adalah faktor-faktor yang melatar belakanginya. Di antaranya adalah disposition of implementer. Nah, ini kebijakan tentang pelaksanaan inasi bijis ini perlu dilakukan satu diskusi, kemudian kita sering menjadi bahasan-bahasan agar tingkat penerimaan ini semakin baik. Revisi-revisi perlu kita lakukan, meskipun terkadang memang sebagaimana disampaikan oleh Dr. Kuncoro, ini memang permintaan sesuatu yang lebih tinggi ya terhadap sesuatu yang ada itu muncul, tetapi memang dalam kasus-kasus tertentu tarif kita memang masih ditemukan sesuatu yang dianggap kurang rasional. Kemudian yang berikutnya adalah ini, konformitas. Konformitas ini gini, ilustrasinya ketika semakin banyak orang melakukan, maka seolah-olah itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Saya khawatir ketika fraud ini sudah mengakar, banyak sekali orang melakukan, maka orang yang sebelumnya tidak tertarik dengan fraud, ini ikut-ikutan melakukan fraud. Nah, ikut-ikutan melakukan fraud. Sehingga, Halo? Lanjut aja, Mas. Sehingga efek ini bisa berdampak pada individu. Nah, ketika ini berulang dan dilakukan oleh banyak orang, maka ini akan terbentuk suatu budaya karena penyikapannya yang sama. Bahwa fraud ini biasa saja kok, wajar-wajar saja kok, karena memang dibutuhkan untuk survive-nya sebuah institusi. Jadi ini dianggap sebagai suatu upaya coping strategi untuk bertahan gitu ya. Kemudian fraud risk awareness, kesadaran. Kita belum banyak tahu kok, peraturan kita tidak jelas, fraud-nya ini versi siapa. Nah, jadi ada muncul satu pernyataan, ini fraud versi A, fraud versi B. Nah, ini perlu diperjelas lagi. Usulan Prof tadi dimunculkan dalam satu undang-undang yang bisa menguatkan posisi fraud itu dan diperjelas batasan-batasan fraud. Jangan tercampur aduk dengan abuse, ya. Dengan abuse ini agak susah memang memberikan satu batasan yang jelas antara fraud dan abuse. Makanya aturan itu memang harus tegas. Ini fraud, ini abuse. Ya. Sehingga penindakan selanjutnya ini akan berbeda. Dan integritas dan ethical sensitivity ini adalah hal yang mendasar dan ini sudah banyak dilakukan kajian. Itu Bu Dwi terkait dengan faktor-faktor apa sih yang sebenarnya mengganggu, ya, yang berkontribusi ya, berkontribusi terhadap terbentuknya fraud itu, sebagaimana saya jelaskan tadi, ada faktor langsung, ada yang tidak langsung. Apakah mungkin misalkan konformitas ini berpengaruh langsung terhadap fraud? Mungkin. Dan sudah saya lakukan, memang ada pengaruhnya. Cuman memang pengaruhnya lebih kecil dibandingkan ketika konformitas ini melalui rasionalisasi, baru dari rasionalisasi menuju ke fraud intention. Ini pengaruhnya lebih
besar. Jadi pengaruh tidak langsungnya lebih besar daripada pengaruh langsungnya. Demikian baik, yang baik. Bisa kami jelaskan. Baik, terima kasih Pak Abu. Saya kembali ke narasumber kita yang pertama. Ada pertanyaan ini agak. Dari Pak Hikmawan dari Bakti Wiyata Kediri untuk Prof. Laksono. Sebenarnya Prof, pertanyaannya adalah siapa pihak yang sebenarnya paling berdosa dalam tanda kutip ini Prof, paling berdosa dalam kasus fraud di pelayanan kesehatan. Kemudian apakah memang perlu penambahan kurikulum terkait pencegahan dan deteksi potensi terjadinya fraud pada kurikulum mahasiswa, terutamanya mahasiswa kesehatan? Begitu Prof. Saya lanjut ke pertanyaan untuk Dr. Kuncoro, nanti sembari Prof bersiap-siap. Untuk Dr. Kuncoro, ini pertanyaannya terkait dengan tadi materi dari dokter, yaitu adalah terkait dengan fraud detection system. Sebenarnya bagaimana bisa diterapkan fraud detection system sedangkan penerapan EMR masih belum rata? Bukankah EMR itu juga menjadi bumerang bagi dokter apabila terjadi kesalahan diagnosa, treatment, dan lain-lain? Untuk Dr. Kuncoro terkait dengan fraud detection system. Saya persilahkan dulu kepada Prof. Lux untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Monggo, Prof. Ya, oke. Okay. Jadi yang pertama tadi itu begini ya, yang salah siapa? Jadi, sistem itu begini ya, sistem yang tadi pakai klaim INACBG itu selalu di semua proses yang membutuhkan klaim tadi, ada lubang-lubang untuk fraud. Nah, seperti asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi jiwa, ya macam-macam asuransi itu. Nah, kemudian apakah nanti yang disalahkan itu adalah pembuat sistemnya? Ya enggak lah, ya. Karena begini, memang ada yang menyatakan saya fraud karena sistemnya itu jelek, dan pembayarannya sedikit dan sebagainya ya. Nah, sehingga saya fraud untuk itu. Nah, bisa dipahami ya. Pernah dengar nggak ada yang menyatakan ya, kami fraud, rumah sakit fraud, karena kalau kita tidak fraud, rumah sakit kami rugi. Betul, oke. Okay. Dan kami bisa bangkrut. Salah satu jawaban pertanyaan penelitian yang kemarin, Prof. Apa? Penelitian yang kemarin dengan UGM, salah satu jawabannya juga seperti itu, Prof. Ya. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Jadi kembali pada definisi itu, fraud itu dengan sengaja ya. Pakai sengaja, punya niat untuk kriminal. Nah, memang semua sistem itu pasti membuka peluang untuk orang itu berbuat jahat. Dan manusia Indonesia sama dengan manusia Amerika, bahwa makhluk di bumi itu pasti ada toh yang memang kriminal. Paham maksud saya? Dalam dunia itu kan pasti ada yang mungkin 5% kriminal, 5% seperti suci, kayak Nabi gitu ya, yang 95% atau 90% itu yang istilahnya itu ya normal-normal saja lah. Nah, ketika masuk ke suatu sistem yang ada fraud-nya tadi, itu supaya tidak disalahkan, nanti JKN itu atau BPJS itu harus membuat sistem yang tadi mencegah fraud, tapi juga kalau ada yang melanggar, juga ada penindakannya. Nah, ini. Nah, yang terjadi dengan JKN dan BPJS, kita mengimpor sistem dari Amerika, tapi bangsa kita itu tidak membuat atau komponen pencegahan dan penindakan fraud itu seperti ketinggalan di Amerika atau di luar negeri. Tidak diimpor ke sini. Ya, dan importnya hanya tadi menggunakan kalimat kendali mutu dan kendali biaya yang sangat sumir tadi. Tadi juga Pak Abu juga menyatakan bahwa berapa atau sifat dari INACBG itu memang menginduksi atau memicu fraud, ya, karena tidak ada global budget, tidak ada penalti untuk yang over budget dan sebagainya. Oke, ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan siapa yang salah, menurut saya, mari kita perbaiki sistemnya ini. Dan tolong semua berpendapat bahwa di kalangan dokter ataupun manajer rumah sakit itu tidak semuanya itu suci loh.
sama dengan polisi, hakim, ulama, pendeta pun juga ada yang bukan nabi ya. Jadi pasti ada yang seperti agak kriminal. Nah, itu yang dicegah supaya jangan sampai menjadi kriminal. Karena begitu yang kriminal itu jalan dan sukses, nah, tadi yang Pak Abu katakan ya, betul ya Pak Abu ya, gitu. Akan membuat seperti istilahnya itu nulari yang lainnya. Ya kalau yang lain bisa seperti itu, ngapa saya tidak bisa? Ini. Dan celakanya itu juga ada konsultan-konsultan khusus untuk membuat fraud tanpa diketahui. Gitu, Pak. Paham maksud saya? Ya, bagaimana membuat upcode, membuat macam-macam klaim, ya, tanpa bisa diketahui oleh verifikator misalnya. Ya, nah, ini bisa terjadi seperti itu. Dan kita sebagai bangsa akan menderita betul karena situasi yang tidak jelas ini. Nah, karena itu memang saya masih berpendapat bahwa kita perlu lebih tegas lagi, regulasi harus lebih kuat. Nah, mungkin undang-undang itu perlu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Laks. Kepada Pak Kuncoro, mohon maaf. Siap, Pak? Terkait dengan fraud detection system, Pak Kun. Dokter? Oke. Okay. Sepertinya sedang Udah, dokter. Oke, okay. Siap. Oke. Okay. Tentang fraud detection system, dokter. Oke. Okay. Monggo. Fraud detection system dalam rangka satu yang mikro di sebuah rumah sakit itu memang karena dicobakan juga oleh sebuah rumah sakit ya. Saya melihat itu semua variabel yang terkait dengan mistik. Mistik itu ketika saat mistik itu sudah terdeteksi. Jadi itu tidak boleh terjadi. Nanti akan lampunya nyala, net, dikembalikan feedback, ini diperbaiki. Itu terjadi. Tetapi sekali lagi, semua itu tidak bisa sendiri. Pasti akan terjadi sesuatu yang mistik juga ketika fraud detection system itu bukan merupakan bagian komitmen secara keseluruhan. Yang saya istilahkan, bagaimana mulai dari pemilik, Civitas Hospitalianya, semuanya itu mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar untuk berbuat tidak melakukan fraud. Nah, kalau itu komitmen sudah dilakukan, itu pun kalau kurvenya normal, masih di pojok-pojok itu masih ada. Maka dari itu, upaya yang dilakukan untuk fraud detection system, itu kita percaya bahwa itu tidak sempurna. Tidak akan sempurna. Pasti ada ketidaksempurnaan. Nah, ketidaksempurnaan itu kita hadapi dengan positive thinking untuk diperbaiki terus-menerus. Saya lebih berpihak kalau komitmen itu dilakukan dengan model whistleblower. Yang di setiap manusia, setiap karyawan tuh diberi hak untuk whistleblower misalnya gitu. Dan dia dilindungi, itu orang berprestasi. Dilindungi. Nah, ketika itulah seperti sebagai contoh ada semacam gugus ya di industri salah satu industri penerbangan. Itu kelompok gugus itu bilang gitu. Mau setiap apel pagi seminggu sekali dia laporan, saya minggu ini melakukan beberapa kesalahan. Pertama, saya terlambat datang. Kedua, saya lupa tentang standar operating procedure nomor ABC. Dan saya berupaya bahwa tidak melakukan itu lagi. Nah, sudah selesai. Nah, dicatat, satu proses. Itu terus-menerus dilakukan. Dan alhamdulillah, industri ini juga berkembang dengan baik. Ya. Fraud-nya juga dimitigasi dengan baik. Seperti itulah yang sebetulnya menurut saya membudayakan seperti ini. Jadi meskipun itu pun dilakukan dengan satu sistem yang berbasis IT, ya, teknologi canggih, tetap kita harus ada komitmen awal yang lebih kuat. Ya. Itu aja ya, saya kira. Okay. Baik, Prof Kun, Dr. Kun, maaf, ini doa berarti doa ini. Provokator. Baiklah, membahas terkait whistleblower tadi, sebenarnya saya juga ada menambahkan pertanyaan, ada pertanyaan juga terkait dengan whistleblower. Sebenarnya apakah ini bisa, untuk pelaporan fraud, itu kan sebenarnya tidak harus dari pihak
Yankesnya atau dari staf Yankesnya, entah dari dokter, entah perawat, tapi bisa juga dari pasien. Nah, itu apakah ada misalnya jaminan terkait dengan seorang whistleblower itu akan aman istilahnya? Kalau mungkin di luar negeri itu mungkin akan dijamin bahwa seorang whistleblower itu akan aman. Sedangkan bagaimana dengan di Indonesia, pasien, kemudian perawat yang di mana juga dia ada di dalam satu organisasi Yankes, di mana dia tempatnya bekerja. Apakah juga ada jaminan dok terkait dengan whistleblower ini? Monggo. Ini PR kita bersama ya. Jadi PR kita bersama. Jadi terus terang saya pun sekarang melakukan whistleblower untuk negara ini. Saya mendapat masukan dari publik, dari rumah sakit, dari dokter seluruh Indonesia, siapa saja ya. Kemudian kami menurunkan tim untuk memverifikasi kasus tersebut. Nah, so kami lapor tidak tertulis. Cukup sekarang dengan WA aja. Jadi filing saya gitu. Saya tidak menyebutkan siapa yang lapor. Ternyata itu betul. Nah, nanti akan ada tim yang turun. Alhamdulillah bisa dilakukan dengan baik. Nah, kalau ada terjadi sesuatu seperti itu, tentu ya kita ya pakai ada deg-deg plusnya juga. Gitu. Tapi yang jelas kita nggak boleh menambah korban-korban lain gitu yang bertambah. Ya kita lakukan kok. Jadi mungkin lebih baik mungkin melapornya ke Persi ya berarti ya dok ya. Melapor ke. Udah banyak jangan ditambah lagi. Baiklah. Yang jadi lain aja kalau bisa. Baik. Nah, kebetulan kan hari ini kan pematerinya dokter, jadi nanti berarti untuk rumah sakit mungkin bisa lapor Alasono ke Persi. Itu banyak. Oke, baiklah. Kita lanjut ke. Atau udah ada. Mohon maaf, putus-putus. Halo, G. Sudah tidak putus-putus, G? Halo. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk semua ini sepertinya. Sebenarnya fraud yang bagaimana sebenarnya yang berdasarkan mungkin data yang dipunyai oleh ketiga narasumber, fraud yang bagaimana sebenarnya yang paling merugikan dan menimbulkan biaya kerugian biaya yang paling besar? Monggo, mungkin Prof. Lux dulu. Halo, ya bisa didengar. Ya. Oke, monggo Prof. Ya, jadi begini ya, fraud itu kan harus dibuktikan ya, dibuktikan dengan data. Nah, ini yang dikhawatirkan itu memang kegiatan-kegiatan yang memang tanda kutip itu mahal ya, atau mengkonsumsi banyak dari banyak biaya oleh BPJS. Nah, seperti tadi yang di kasusnya Pak Abu yang katarak, gitu ya. Nah, ini kan cukup mahal itu ya, dan jumlahnya banyak. Nah, ini yang menarik. Jadi, penentuan apakah fraud atau tidak itu yang betul ada PNPK tadi. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai data historis gitu ya. Jadi, tidak bisa kita menyatakan orang itu fraud dalam 1 atau 2 minggu itu. Tapi kita harus melihat dalam pola jangka panjang. Nah, yang saya amati di Amerika Serikat itu seorang manajer masyarakat atau dokter masuk penjara di pengadilan ya, karena ada bukti yang menunjukkan, nah ini, misalnya sekarang tahun 2020 ya, tapi hakim menyatakan bahwa buktinya dari tahun 2015 sampai 2019 seperti ini, ada pola yang kemudian bisa dihitung, yang bisa merugikan tadi asuransi atau badan pemerintah lainnya sebesar ini, bisa dipahami ya. Jadi ini berbasis pada data betul. Ya, makanya kembali pada pernyataan saya bahwa investigatornya itu harus pinter untuk melihat pola tadi. Karena ini kejahatan kerah putih yang bisa disembunyikan dalam berbagai hal ya. Itu banyak cara itu. Nah, sehingga ketika bicara mengenai fraud yang bagaimana yang berkata tadi itu yang saya lihat yang dipakai orang banyak luas. Kemudian juga tanda kutip bisa mahal ya, itu perlu hati-hati sekali, sehingga ada beberapa kasus prioritas yang perlu diambil segera. Tadi Pak Abu juga sudah memasukkan ya, beberapa kasus
prioritasnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Laks. Pak Abu mungkin bisa menambahkan dari Prof. Laks. Terima kasih, Bu Yana. Jadi, fraud ini kalau mengacu kepada aturan memang banyak pelaku yang dimungkinkan berpotensi. Namun dalam konteks diskusi kita pada pagi hari ini, fraud di rumah sakit, maka KPK kan sudah mempublikasikan sebagaimana di slide yang kami sajikan, bahwa terbanyak itu dilakukan hari ini itu memang dalam konteks skema penagihan klaim untuk rumah sakit. Nah, bentuknya seperti apa? Di situ dijelaskan 50% bentuknya adalah upcoding. Nah, jadi, tapi ini hanya masih sebatas fraud di provider. Bagaimana peluang di penyedia alat kesehatan? Fraud oleh stakeholder atau para pemegang kepentingan yang lain, pemangku kepentingan yang lain, seperti perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan secara terbuka karyawannya, ini kan juga fraud. Nah, ini yang belum bisa terdeteksi dengan baik dan kemarin diakui oleh KPK, kajian itu belum sampai ke arah sana. Jadi ke depan ini ketika konsen kita semakin meluas, kajian kita tidak terbatas hanya di batasan rumah sakit, maka peluang fraud ini akan semakin bisa kita bandingkan siapa sih sebenarnya yang paling berpotensi atau merugikan negara dari mekanisme fraud, terutama konteks JKN ini misalkan ya, dalam konteks JKN. Ini siapa? Ini perlu kita tunggu. Siapa otoritas yang mampu mengakses data-data? Karena fraud ini sebenarnya bisa kok dilacak itu bisa. Jadi dengan red flag di BPJS miliki dan sebagainya ini bisa. Banyak transaksi-transaksi yang bisa kita lacak keberadaannya. Bukan betul-betul siluman, bukan. Memang aktivitas pada saat melakukannya seperti siluman, tersembunyi. Tetapi pasca itu akan menimbulkan jejak-jejak yang mampu dideteksi oleh pihak lain. Ini yang harus kita waspadai. Jadi kita tunggu saja action dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan audit ini, sehingga data itu bisa kita compare satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Baik, lanjut ke Dr. Kuncoro ini. Tadi kan masuk dari Pak Abu, berarti kan fokus di Pak Abu ini ke rumah sakitnya. Sebenarnya memang pelaporan dari yang masuk ke Persi misalnya itu, apakah memang hanya upcoding terkait dengan upcoding saja, dokter? Atau ada yang lain yang mungkin dilaporkan dan kemudian itu sangat berpotensi terhadap fraud dan kemudian menimbulkan kerugian biaya yang juga besar gitu. Monggo dokter. Unmute dokter. Laporan secara formal tidak, itu terbangun, terinformasikan, karena begini ya, kami ini hampir setiap hari ketemu dengan BPJS. Oke. Selain itu dengan Kementerian Kesehatan dalam forum apa saja gitu. Karena lebih-lebih di era sekarang virtual itu luar biasa, intensif banget ya. Jadi tidak langsung, kami mendapatkan data itu sekunder ya, seperti Pak Abu tadi, bahwa itu memang yang betul-betul sekali lagi kalau yang terakhir ini bahwa upcoding sama phantom billing itu akan ditindak. Ya jelas, akan ditindak. Ya, kita akan ditindak. Jadi untuk yang lainnya ya, seperti pertanyaan ini dari Dr. Hendratna tentang tentang definisi diagnosis utama dan sebagainya, itu memang sedang kita diskusikan betul. Kayak apa gitu. Jadi ada proses. Kita fokus di yang kelihatan sengaja banget gitu, sengaja banget itu. Tapi saya mau ingatkan sama semuanya bahwa kita jangan celukutek bahasa Itali. Tadi ada tiga bahasa ya, cerita Itali. Celukutek ini gini, bukan di rumah sakit. Rumah sakit itu tidak berdaya terhadap misalnya harga persediaan barang-barang, bahan habis pakai, alat kesehatan, itu luar biasa. Sebagai contoh aja, ini LKPP itu untuk ring, satu ring itu harganya X rupiah. Tetapi ketika satu rumah sakit itu menjanjikan akan membeli 3.000 ring satu tahun, apa yang terjadi? Turun gratis separuhnya. Luar biasa kan? Nah, dan itu di bawah harga LKPP. Yang berdosa siapa? Itu kalau begitu. Yang kemarin-kemarin yang berdosa siapa? Kan gitu ceritanya. Demikian juga analog juga dengan insulin.
insulin itu ada dua, analog insulin dan human insulin. Nah, yang analog lebih mahal jelas. Human-nya hilang di pasaran, padahal industri Indonesia pun bisa menciptakan itu. Kelihatannya ada faktor yang disengaja bahwa kita kalau bisa beli yang lebih mahal deh, gitu, nah kayak gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi, belum yang lain-lainnya. Jadi ini yang saya sampaikan pada slide saya, industrial complex ini mempengaruhi perilaku semuanya. Kemudian perilaku-perilaku yang saya lupa nyampaikan contoh misalnya. Contoh dokter itu nggak bersalah. Nggak bersalah. Contohnya begini, direktur akan membeli mesin anestesi. Sudah lelang, sudah dapat ini. Nah, ini nggak salah menurut saya. Dokter anestesi yang menolak karena tidak sesuai, tidak sama dengan ketika dia mengikuti pendidikan. Nggak sama. Nggak sama. Saya nggak mau pakai deh pokoknya. Kita pakai yang lama aja, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini kan jadi aneh, dan itu terjadi betul, ada di lapangan. Jadi, selain kita memperbaiki ini, kita harus berteriak, cry for mama pada Indonesia ini, please, termasuk industrinya, ya, termasuk apa namanya obat-obatannya, termasuk distributornya, dan sebagainya. Ini harus berpihak, gitu, kalau ini memurah semuanya. Gitu. Jadi perilaku itu bukan untuk rumah sakit aja sebetulnya. Untuk pemerintah, untuk betul Mas Abu tadi, industri, ya, industri dan sebagainya, termasuk distributornya. Itu ya, saya nambahin itu aja, yang lain-lainnya sih benar udah. Kalau dipanggil profesor ya benar. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Lak sebenarnya. Terkait dengan kebijakan ini Prof. Tim anti-fraud kalau menurut Permenkes 16 tahun 2019 itu terdiri dari beberapa unsur. Ada Dinkes, kemudian ada BPJS, Dinkes Kota atau Kabupaten, kemudian BPJS, kemudian Asosiasi Faskes, Organisasi Profesi, dan unsur lain. Selama ini sih tim fraud itu kalau menurut Permenkes itu dari pusat dibentuk oleh menteri, kemudian dari provinsi disahkan atau dibentuk oleh gubernur. Terkait dengan rumah sakit sendiri, Prof, sebenarnya ketika rumah sakit itu mungkin sampai saat ini belum ada tim fraud secara mandiri. Jadi tim fraud yang sudah ada di rumah sakit itu entah itu bergabung dengan tim komite medik atau bergabung dengan tim KMKB atau kendali mutu dan kendali biaya. Nah, menurut Prof. Lak sendiri, apakah tim fraud di rumah sakit itu memang sangat dibutuhkan? Ya, istilahnya berbeda dengan tim-tim yang lain. Begitu Prof. Monggo. Ya, kalau kita lihat memang apapun namanya ya, yang penting tim itu ada ya, entah ada di tim mutu atau di manapun juga ya. Nah, ini yang jadi satu hal penting itu rumah sakit harus melakukan konsep mitigasi itu ya. Karena itu memang fraud itu dan penuntutan untuk masuk pengadilan itu satu risiko yang dihadapi oleh rumah sakit. Nah, risiko itu harus kita mitigasi. Misalnya, kita rumah sakit mendapat tiap tahun dari BPJS sekitar 100 miliar rupiah misalnya. Nah, dari 100 miliar tadi itu kan ada potensi fraud juga. Nah, bagaimana mitigasi kita? Nah, sehingga adanya tim tadi itu bisa mulai untuk melakukan pencegahan, ya, mensosialisasi dan sebagainya. Okay. Nah, ini penting sekali ketika kalau terjadi betul, kita itu masih dalam kutip, masih bisa cepat mendeteksi dan meluruskan. Tapi kalau kita nggak punya tim tadi, mungkin sudah terjadi fraud dan secara tidak sadar kita juga sudah masuk dalam apa rekam medik dan nah ini yang menarik. Kita tinggal tunggu nasib aja. Mungkin 5 tahun lagi ya misalnya. Itu ada seorang polisi anggota reskrim khusus ya yang pintar baru pulang dari Amerika Serikat untuk belajar mengenai deteksi fraud ya. Dia mempraktekkan. Nah, bisa kena nggak kita? Dan kenapa kok 5 tahun rumah sakit tidak mengadakan apapun juga misalnya? Ini kan jadi salah toh, ya. Seperti ada pembiaran ini. Tapi kalau rumah sakit mulai sekarang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Permenkes tadi ya, itu membuat tim fraud dan membuat usaha-usaha tadi, ya kalaupun ada sesuatu yang bobol ya, kita juga bisa bilang pada pemeriksa, kita udah mencoba tapi tetap gagal, itu gimana ya? Kira-kira kan ada perbedaan loh, tidak ada apa suatu pembiaran tadi loh, itu yang penting. Betul. Ya, saya kira itu. Saya berharap rumah sakit yang sudah menerima dana besar dari BPJS, tolong mitigasinya
dan itu juga butuhkan dana. Lakukan dan sebaik-baiknya. Ini jangan jadi bom waktu yang dibiarkan dan nanti meledak pada saatnya dan kita nggak punya persiapan apapun juga. Itu bahaya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Prof. Las. Ini pertanyaan untuk semua, untuk ketiga pemateri kita hari ini, yaitu dijawab satu-satu nanti. Nanti mungkin bisa mulai dari Pak Abu dulu. Yang ketika kita sudah materi ya sekitar 2 jam lebih, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah itu berarti semua lini ya. Pertama kali kita sudah banyak nih data-data terkait fraud, mungkin kemudian kita sudah tahu mungkin fraud itu terjadi bisa di mana saja. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah fraud? Hal utama apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Monggo Pak Abu bisa menjawab terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Bu Yana. Apa yang harus dilakukan pertama kali atau yang paling utama dilakukan oleh pemerintah? Jadi fraud ini kan sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang lama tapi baru. Artinya baru didiskusikan begitu intens ini baru-baru ini terkait dengan fraud. Sehingga pemerintah perlu mempertegas, memperjelas aturan fraud ini sebagai satu panduan bersama. Baik bagi mereka yang berpotensi melakukan fraud maupun bagi penegak aturan atau penegak hukum fraud ini. Jadi fraud dalam konteks JKN misalkan, fraud dalam JKN ini harus betul-betul bisa dicerna dengan baik, dipahami dengan baik, tidak multitafsir, karena konformitas tadi juga muncul karena ada ambiguitas pemahaman responden terkait dengan fraud. Jadi ambigu, fraud ini yang seperti apa, fraud versi siapa, itu masih muncul. Dan itu akan menjadi satu permasalahan yang tidak terputus ketika kejelasan fraud ini tidak segera menjadi sesuatu yang pakem gitu ya. Okay. Sebagaimana diusulkan oleh Prof. Lak tadi menjadi undang-undang, saya pikir memang sudah waktunya. Toh kita akan terus kita akan mensupport rumah sakit. Jadi rumah sakit ini harus survive, rumah sakit harus berdaya gitu loh, tanpa harus melakukan fraud. Okay. Ya. Maka aturan ini menjerat mereka-mereka yang memang dengan sengaja melakukan fraud karena untuk kepentingan pribadinya. Okay. Ya. Jadi ada satu pertanyaan kritis, kalau orang melakukan fraud hari ini, yang diuntungkan itu sebenarnya pelakunya atau rumah sakitnya, atau kedua-duanya. Ini masih menjadi sesuatu yang debatable di sana. Dan kita sepertinya akan mengambil kesimpulan, loh, kalau fraud kan jatuhnya ke klaim. Kalau klaim diterimakannya ke rumah sakit, siapa yang menikmati? Ya rumah sakit. Nah, aturan bagaimana menyikapinya? Nah, ini kan kita belum menemukan satu solusi yang tegas dari aturan kita sebagai acuan. Jadi yang perlu dipertegas adalah aturan-aturan yang menggawangi semua pihak stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan. Terima kasih Pak Abu. Jadi lebih ke arah kebijakan ya, berarti mulai dari atas, mulai dari undang-undang, kemudian sampai di bawah, mungkin sampai juknisnya. Saya lanjut ke Prof. Lak. Mungkin ada lain Prof, selain kebijakan yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah. Apa nih Prof? Ya jadi gini ya, apa fraud itu memang pemerintah harus anggap ini serius ya. Harus okay. Serius betul. Dan kalau kita lihat angka yang rupiah ya, yang sampai ke BPJS sudah ratusan triliun ya, besar sekali ya. Ya, nah ini pertanyaan sederhana, apakah tidak ada yang diselewengkan? Ini pasti ada ya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika sirus tadi itu bagaimana kita semua menanganinya? Nah ini, tadi yang Pak Abu Qori katakan memang menarik ya. Kita menangani, tadi saya katakan dengan mitigasi atau dengan yang benar atau tidak. Mungkin juga penanganan mengenai hukuman tadi ya, hukuman. Okay. Nah, okay. Ini apakah yang dihukum itu oknum manajer rumah sakitnya atau oknum dokternya atau rumah sakitnya? Baik. Tapi ada kekhawatiran juga, misalnya begini ya, kalau rumah sakit ya itu terbukti fraud betul. Nah, hukumannya itu bukan oleh polisi atau oleh hakim tapi oleh BPJS. Nah, BPJS bisa nggak kemudian memberikan hukum? Kontrak. Memutus kontrak rumah sakit yang fraud tadi. Kan bisa, toh. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Di rumah sakit tadi yang bikin fraud mungkin hanya segelintir orang ya. Yang menikmati juga hanya sebagian orang ya, atau pemiliknya.
Tapi begitu di stop oleh BPJS, rumah sakit yang istilahnya itu mungkin apa SDM-nya 300 ya. Bisa kolaps enggak karena BPJS itu utama dari rumah sakit tadi. Bisa kolaps. Artinya semua orang bisa menderita. Ya. Mm-hmm. Karena itu memang hukumannya di mana-mana itu bukan mematikan rumah sakitnya loh. Mm-hmm. Tapi oknum, entah itu pemilik, direktur, ataupun dokternya itu yang dihukum. Okay. Tapi jangan sampai yang dihukum itu rumah sakitnya, karena sebagian mungkin besar staff-nya itu tidak paham ada fraud. Mungkin bisa dimengerti. Okay. Yeah. Jadi terkait dengan sistemnya juga ya Prof ya. Jadi tidak hanya kebijakan tapi sistem terkait dengan penindakan, sanksi juga tidak boleh gebyah uyah istilahnya. Jadi memang ditujukan kepada jangan sampai BPJS memutus sanksi tadi. Memutus kontrak. Okay. Kalau memutus kontrak itu jangan-jangan bisa mematikan rumah sakit secara keseluruhan. Yeah. Ya, jadi orang yang tidak berdosa atau ya bisa kena juga. Oke. Matur nuwun Prof. Dokter Kuncoro mungkin bisa menambahkan terkait dengan hal tersebut. Udah banyak. Saya lebih begini aja deh. Jadi pemerintah juga harus melakukan juga agar bagaimana semua rumah sakit itu melakukan good corporate governance, good clinical governance, sekaligus good ethical governance. Di mana code of conduct dari semuanya itu diaplikasikan secara benar, jadikan budaya, jadikan satu kultur yang baik di rumah sakit tersebut. Okay. Nah, itu jadi sangat penting. Tapi governance di mana aja? Governance di pemerintahan, di perusahaan, bahkan di rumah sakit itu sendiri, baik itu yang terkait dengan kontrak dengan program BPJSK-nya, kalau tidak ada law enforcement, itu tidak mungkin terjadi. Jadi, satu proses pembelajaran dengan conduct yang namanya law enforcement itu menjadi sangat penting. Seperti tadi Pak Lasono sudah bilangkan ya, tadi diputus kontrak dan sebagainya. Tapi harus digandengkan dengan lain. Kalau itu menjadi indikator kinerja, misalnya aparat di daerah kabupaten kota mengurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau apapun namanya ketika itu dilakukan oleh bukan milik pemerintah pusat atau daerah, tentu ada hal-hal yang lain juga bisa dilakukan sejenis. Jadi saya itu aja dah, yang lainnya itu udah. Yang belum rasanya belum itu. Makasih ya. Oke, terima kasih dokter. Alhamdulillah sesi diskusi kali ini berjalan lancar. Banyak pertanyaan. Mohon maaf kepada peserta yang belum ada beberapa pertanyaan yang belum sempat ditanyakan karena sesinya terpaksa kami akhiri karena waktunya juga kurang lebih habis. Sebelum kita menutup acara, saya mohon kepada ketiga pemateri agar dapat memberikan closing statement ya. Saya berikan kesempatan pertama untuk closing statement kepada Prof. Laksono. Kepada Prof. Laksono, saya persilahkan. Ya, yang pertama memang pemerintah harus serius betul ya menangani fraud ini ya, karena ini cukup masif ya jumlahnya. Ya. Dan yang kedua bagi para pelaku ya BPJS ya rumah sakit dan semuanya ya, pokoknya pelakunya itu perlu untuk melakukan mitigasi untuk risiko fraud ini secara serius juga. Ya. Demikian Bu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Las. Yang kedua dari Dr. Kuncoro, monggo dipersilahkan closing statement-nya dok. Waduh, sangkanya tadi udah close statement tadi. Oh, belum. Saya masih pingin lama dengan dokter. Habis dong nggak ketemu lagi nanti. Jadi gini, saya menyarankan begini aja. Ini satu, saya luar biasa ya. Di era COVID ini nggak ada acara seperti ini nih, yang kait dengan fraud nih. Saya applause nih, kuat banget. Jadi tolong ini dibudayakan sekalian. Dibudayakan, diserikan gitu dengan baik dan terpublikasi secara nasional kalau bisa. Ini rasanya ini saya tadinya mau sharekan ke keluarga besar rumah sakit seluruh Indonesia yang 2.946 ingatnya baru tadi malam, aduh terlambat deh. Jadi bisa ribuan yang ikut. Okay. Jadi value ini tolong deh kalau misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakatnya Universitas Jember ini mempunyai komitmen terhadap ini,
itu bisa dipublikasi secara umum. Baik. Tapi saya sampaikan, saya umum dan lebih luas lagi, nanti kami bantu deh, kita bantu share-nya. Pak Kuncoro tolong di-sharekan, saya sharekan. Okay. Mudah-mudahan dari 2,946 rumah sakit, ya paling tidak 10%-nya kan udah lumayan gitu deh, ikut gabung ini. Nanti terus mudah-mudahan ini sudah terekam, jadi terekam ini kalau dengan YouTube, nanti tolong, kalau ini kan baik nih, ya, kalau baik-baik nanti bisa dicantolin deh di versi, jadi satu bagian aktivitas, dan akan terbaca terus oleh dunia perumah sakitan, tentu yang pengen mengendalami ini. Closing statement-nya begini, saya mengajak aja pada semua rumah sakit dan siapa saja, itu tentu kita harus menjadi organisasi yang selalu mau belajar. Kemudian taat regulasi, ya. Mau belajar continue to improve on become process. Bahwa semua ini yang kita lakukan tidak akan selalu sempurna, kesempurnaannya milik Allah, pasti kita dapatkan ketidaksempurnaan. Nah, ketidaksempurnaannya kita hadapi dengan baik. Semua pusat-pusat pertanggungjawaban di rumah sakit itu sebetulnya akan berjalan baik ketika penanggung jawab di pusat-pusat pertanggungjawabannya itu adalah seorang manajer sekaligus leader yang mempunyai leadership sekaligus hospitalpreneurship, kemudian memahami masalah teknologi IT misalnya, sekaligus dia mempunyai inovasi-inovasi dan dia itu driver, supir. Jadi kalau misalnya mau menyupiri bagaimana bagaimana fraud itu tidak menjadi penyakit kronis yang ada di sebuah rumah sakit yang menjadikan bahaya pada satu titik keseimbangan tertentu, maka dia harus sebagai driver, bukan sebagai penumpang-penumpang biasa. Oleh karena itu diperlukan data-data evidence based kemudian ditindaklanjuti, bukan sekedar keinginan-keinginan, bukan sekedar opini-opini, tapi yang kita lakukan adalah sebuah kebutuhan-kebutuhan. Demikian, Bu Sandra, terima kasih. Baik, terima kasih, dokter. Terkait dengan rekaman, insya Allah kami rekam, dan kemudian ini juga link di YouTube. Nanti link di YouTube-nya akan kami kirimkan beserta rekamannya kepada dokter. Jadi nanti bisa dilinkkan, dicantolkan di webnya Persi. Waduh, FKM UNED habis gini terkenal, dok. Apa? FKM UNED habis gini terkenal, dok. Iya, gak apa-apa. Loh, untuk anak bangsa ini siapa aja, kroyok bareng emangnya punyanya siapa? Nggih, mantun nuwun, dokter. Saya berikan kesempatan terakhir ke closing statement kepada Pak Abu. Monggo, Pak Abu. Baik, terima kasih. Saya singkat saja, sedikit berbeda saja. Saya akan sedikit menyampaikan pantun. Ya. Burung cendrawasih, ciri khas Papua, terbang tinggi dengan berkutut. Rumah sakit harus tetap berjaya tanpa harus melakukan fraud. Terima kasih, itu saja dari kami. Baik, terima kasih Pak Abu. Saya akhirnya nggak jadi pantun ini, Pak. Baiklah, alhamdulillah peserta webinar yang kami hormati, demikian sesi demi sesi telah kita lewati bersama. Sebelum kita tutup acara webinar kali ini, tadi kalau Pak Abu sudah memberikan pantun, saya terpaksa memberikan quote nih. Quote-nya dari Nassim Nicholas Taleb kepada seluruh peserta webinar, yaitu seperti ini. If you see fraud and do not say fraud, then you are fraud. Last but not least, say no to fraud. Baik, tetap semangat memberikan yang terbaik kepada bangsa, senantiasa sabar dan jujur dalam melakukan segala hal apapun kondisinya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar atas partisipasinya dari awal sampai akhir. Kepada peserta kami informasikan untuk sertifikat dapat diakses pada link yang tertera di layar, maksimal H+1. Karena setelah itu link akan ditutup oleh panitia. Kemudian materi juga dapat diakses pada link yang tertera di layar. Materi juga dapat diakses di web FKM UNED satu hari setelah acara. Terima kasih kami panitia ucapkan kepada ketiga narasumber kita yang ganteng-ganteng hari ini. Waduh.
dokter, saya ini sebenarnya saya pertama kali ketemu dengan Dokter Kuncoro, jadi ini pertama kali kita bertemu. Tapi kalau Prof Lux ini sudah sering, jadi sebenarnya saya kangen dengan Prof Lux. Dan hari ini kita ketemu ya Prof. Kemudian kepada Pak Abu, semoga webinar hari ini berkenan bagi bapak-bapak sekalian. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar kita selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh FKM UNED, karena webinar-webinar kita ini insya Allah akan diselenggarakan tidak hanya pada masa COVID ini saja, tapi insya Allah akan dilaksanakan seterusnya, hanya saja mungkin bertahap nantinya. Tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari peserta sekalian untuk webinar-webinar FKM selanjutnya. Terakhir saya ucapkan kepada seluruh panitia yang bekerja dari awal sampai akhir, ada Pak Riko, ada Pak Eri yang bikin PPT yang cantik hari ini, kemudian ada Pak Nur yang menghubungi Prof. Dr. Kuncoro, ada Bu Yeni yang menghubungi Prof. Lux. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk semua. Baik, saya akhiri, saya Kristiana Sandra selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, moderatornya luar biasa. Pak Abu dan semuanya. Prof. Lux, kapan ya ke Jogja ini ya? Saya kangen. Wah, ini kalau ke Jogjanya belum, ke Semarangnya kapan ya? Lah ya itu, ayo kalau gitu ke dokter Kun ini. Lewat dok, lewat. Jadi nanti ke Jogja lewat, belok ke Semarang dulu. Semarang Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih ya, sukses untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Jember. Sukses. Amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih atas berkah, kehadirannya. Berkah, berkah, berkah. Amin. Terima kasih Prof. Dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Lagunya Pak Eri. Iya, ini lagunya nggak dikeluarin ini. Waduh.